Okey, so soalan pertama. Saja saya tunjukkan fasa-fasa dalam mitosis bagi satu sel tumbuhan. Mitosis. Di mitosis, meiosis. Mitosis apa? Apa maksud mitosis tu? Mitosis tu sel yang dihasilkan sama dengan sel induk. Meiosis ni sel yang dihasilkan berbezalah dengan sel induk. Dia diploid. Diploid, haploid. Ada semua cerita-cerita tu. Dekat meiosis tu, kat mana berlakunya pindah silang? Kat mana? Mitosis ke meiosis? Pindah silang. Mana kau nak pesa yang tu tak tahu. Okey. Apakah urutan bagi mitosis dalam sel itu? So, soalnya mana dulu? Patutnya mana pada gambar rajah tu? Mana dulu? Z ya. Yeah. Z lepas tu. Z lepas tu Y. Z tu apa? Apa nama proses kat Z tu? Apa nama pertama? Proses mitosis, meiosis nama pertama dia apa? Yang pertama anafasa. Profasa. Okey, Z. Lepas tu Y nama dia apa? Metafasa. Lepas tu anafasa apa? X ke W? X. Anafasa. Dia berkumpul di tengah-tengah. Dia membentuk gelendung. Berkumpul di khatulistiwa ataupun di tengah-tengah. Y itu membentuk kromosom. Lepas tu, W tu anafasa. Last kali apa? Telofasa. Telofasa tu maksudnya dia akan pergi ke kutub bersebelahan dan seterusnya akan terbahagi kepada dua. So jawapan dia adalah C. Okay. Satu organisma P mempunyai 44 kromosom dalam sel kulit. Sel kulit. Kalau kita sebut sel kulit, maksudnya apa berlaku? Mitosis ke meiosis? Sel kulit, mitosis ke meiosis? Ya, apa yang korang belajar ni? Mitosis ke meiosis dalam sel kulit? Nah, contoh kalau korang luka ke apa, ada proses kat situ. Sama ada mitosis atau meiosis. Mitosis ke meiosis? Apa? Farid? Mitosis lah. Mana boleh teka-teka? Mitosis tu sel kulit, sel soma. Meiosis ni sel gamet. Meiosis ni hanya berlaku pada sel gamet. Sel gamet. Gamet. Okay. So, kat sini 44 kromosom dalam sel kulit. Berapakah bilangan kromosom dalam sel sperma untuk organisma itu? Saya dah sebut tadi. Mitosis, sel yang dihasilkan sama dengan sel induk. Sama. Bilangan kromosom dia akan sama. Manakala meiosis, sel akan kurang separuh daripada sel induk. Sebab dia akan ada gabung daripada dua sel yang berbeza. So, kat sini disebut sel sperma. Maksudnya proses apa ni? Proses apa? Mitosis ke meiosis? Apa dia? Meiosis. So, kan saya sebut tadi. Saya tengok tangan dia lah. Kau duduk depan sekali ni nak jaga tangan. Okay, korang kerjakan tangan dia sebab dia duduk belakang. Okay. Jangan bagi dia balik dengan mudah. So, mitosis ke meiosis? Tadi kan saya sebut sel gamet. Sel gamet tu apa sel gamet? Sperma dengan ovum kan? So, kat situ dia sebut sperm. So, berlaku meiosis. So, jawapannya A. Separuh daripada sel yang asal. Aduh, korang ni.
Tak nak lah beli sesepuh tu. Dah tengok video tak nak. Hey. Right. Okay. Tu bukan nak bagi habis semua. So nak korang faham. Antara kejadian mereka yang manakah tidak akan berlaku dalam mitosis. Tidak akan berlaku dalam mitosis. Tidak akan berlaku dalam mitosis. Tadi mula-mula tadi saya tanya. Siapa ni apa? Apa tadi? Ha? Apa? Korang takut-takut jawab. Korang nak kena tengking sekarang ke? Nak malu masa peksa? Ha. Cubalah. Tengok tadi ada orang jawab betul. Tapi tu lah cakap dengan tingkap bayar. Ha, si? A pula. Ha? Apa dia? B. Pindah silang tu berlaku kat mana? Pindah silang tu? Meiosis sahaja. Yang korang buat tengah lihat tu kompok. Ada lagi kat ofis? Nak saya bagi tunjuk ke? Kecantikkan korang punya kromosom tu. Ha. Okey, apakah kromosom yang wujud pada sel kulit? Kulit seorang lelaki. Kulit. Okey, jumlah kromosom asal berapa patutnya? 44. So, kalau kulit, sel kulit dia berlaku proses apa? Mitosis. So, kalau mitosis, saya dah cakap tadi kan? Jumlah kromosom tak berubah kan? So, A dengan B tu betul ke? Salah. So, kalau lelaki, XY. Lelaki XY. Sebab itulah kalau dalam keluarga korang tak ada anak perempuan, jangan salahkan perempuan. Salahkan lelaki. Sebab kalau nak dapat anak perempuan, dia kena kuat. Kromosom Y tu kena kuat. Kromosom Y. Y tu kena kuat. Ha, sebab itulah kalau siapa kat ini kan, adik-beradik dia semua lelaki kan. Mak, ayah dia salah. Itulah awak. Taklah tak. Salah lelaki. Okay, lelaki. Kan. Siapa yang adik balik dia semua lelaki. Tak ada semua belen kan. Adam saya tahu dia lah dua lelaki dua perempuan. Ini tak berani masa. Semua dah rasa dia poket tu. Okay. Alright, nampak. So, itulah. So sebab itulah kena belajar yang perempuan. Kalau lelaki salahkan korang. Apa ni awak nak tunjuk? Saya tunjukkan bukti dalam buku sains saya belajar dulu. Masa yang ajar saya. Video pun ada. Kan? Nah, tu lah. Itu contoh eh. Korang boleh tahulah. So, Y itu adalah untuk perempuan eh. Alright. So, tengok nombor 5. Tengok satu-satu kita belajar. Ini dia mantap. Okey. Tengok gambar pun dah tahu dah berlaku apa ni. Tak payah tanyalah. Tengok gambar, kalau kau tengok gambar ni, ada yang nampak tu, ada kau ingat dia suka-suka main warna-warna ni. Ha? Suka-suka je main warna-warna. tu apa tu? Proses apa tu berlaku? Pindah silang. Kan? Okay. Pindah silang ni maknanya berlaku pemindahan genetik. Data apa genetik lah. Gen. Berlakunya pemindahan genetik. Sebab tu dia berlaku masa proses meiosis. Kan? Contoh adakah korang ni separuh mak, separuh ayah ataupun seperatus, seratus, seratus copycat. Mungkin muka sama dengan mak ke tapi perangai-perangai ayah. Contohlah. Contoh kan. Okay. Alright. Nombor 6. Seekor lalat, dia mempunyai 4 pasang kromosom dalam selnya. Okay, lalat. Apakah bilangan kromosom dalam gamet dia? Gamet dia yang kita ingat tadi, proses proses apa untuk gamet? Meiosis. Dia asalnya ada 4 pasang kromosom dalam selnya. Apakah bilangan kromosom dalam gametnya?
Tak, ni belum belum berlaku meiosis. Sama. Jawapan dia empat juga. Ha, sebab tak belajar lalat kan. Itulah lain kali lalat kau ni pergi alau dia. Kajilah lalat tu. Okay. Okey, Rajah tiga menunjukkan peringkat-peringkat dalam meiosis satu. Okey, meiosis dari meiosis satu, meiosis dua. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan urutan yang betul dalam meiosis satu. Okey, kita kena tahu urutan dia. Okey. So, susunan dia nak mula daripada siapa? T, alright, T. T itu profasa. Betul? Lepas tu S, metafasa. Lepas tu Q ke V? Q dulu eh? T, S, U, yes, yes. Metafasa lepas tu Ana. Ana, lepas tu last sekali telo fasa. Jawapan dia adalah B. Alright. Antara penyataan Miko yang manakah benar tentang proses mitosis? Mitosis. Okey. Yang manakah benar benar tentang proses mitosis? Ia berlaku yang A, dia kata dia berlaku dalam sel-sel pembiakan. Tadi saya sebut, mitosis tadi berlaku dalam sel apa? Mitosis, mitosis. Sel apa tadi? Sel soma. Sel hidup lah. Sel soma, tetapi lebih tepat sel soma. Okey, B itu senyap sejenis pembagian sel di mana sel dibahagi kepada dua sel yang serupa. Macam betul eh, dia bagi dua eh. Kan? Dikenali sebagai pembahagian penurunan kerana menghasilkan dua. Apa benda ni? Pembahagian penurunan kerana menghasilkan dua sel anak haploid. Separuh daripada yang asal. Okey, tak berapa tempat tu. Pertukaran bahan genetik antara kromatik-kromatik berlaku semasa mitosis. Tu yang apa pindah silang tu. Dia kata berlaku masa mitosis. Salah lah kan? D salah. So jawapannya antara B dengan C. Dia kan meiosis tu, dia ada dua. Meiosis satu, meiosis dua. Meiosis dua, kalau tak salah saya, cuba ingat balik, dia berlakunya pindah silang. Meiosis satu ni dia berlaku pembahagian sel kepada dua sel yang sama. Dia betul lah, dia menghasilkan dua sel yang serupa. So jawapan dia B. Jawapan dia B. Dia akhirnya nanti, meiosis tu, proses meiosis dia akan menghasilkan empat sel kalau tak salah saya. Kau baru belajar kan? Minggu lepas kan? Yang perempuan tu kena lengat masuk besok ni. Okay. Antara mereka yang manakah ialah satu fasa mitosis. Satu fasa mitosis. Apa? Jawapan nak pilih jawapan mana? Dia berlaku dalam mitosis. Ada satu tu tak tak wujud pun sebenarnya. So jawapannya C. Mana ada interface? Okey, nah, korang nak dengar ya, macam macam ada je padahal tak wujud pun. Okey, Raja Empat menunjukkan satu peringkat dalam mitosis. Oh, dia beratur kat tengah-tengah kan. So beratur kromosom beratur berbaris di tengah-tengah dan membentuk gelendung. Okey, apakah fasa yang dipanggil? Fasa apa ni? Metafasa. Metafasa dia belak dia tadi dia sebenarnya tak tepat yang tadi yang tersebut kan. Profasa dia dia tak tak teratur dia punya kedudukan kromosom di kromatik. Belum jadi kromosom. Lepas tu dia membentuk kromosom. Metafasa membentuk kromosom dan beratur di tengah-tengah. Inilah. Lepas tu pada proses anafasa, kromosom ni dia terbahagi kepada dia berpecah kepada dua kromatik dan tertarik ke kutub yang berasingan. Maksudnya dia tarik kepada kutub berasingan. Telofasa yang dibahagi kepada dua sel. Itu je. So, metafasa. Raja ni menjaga satu sel haiwan. Sel haiwan. Haiwan.
Okay, sel haiwan dia tak ada dinding sel eh. Tahu tak dinding sel tu apa benda tu? Yang adalah dua lapisan tu kan? Itu dinding sel. Antara yang ikut yang manakah tidak benar tentang rajah lima? Apa yang tak benar tentang rajah lima ni? Kita tengok betul-betul. Apa yang tak benar tentang rajah lima? Okey. Tak benar. Dia kata sitokinesis berlaku. Tahu tak maksud sitokinesis tu? Sitokinesis tu binatang apa? Binatang yang boleh dikorbankan. Sitokinesis. Apa sitokinesis? Bahasa Inggeris cytokinesis. Apa maksud sitokinesis? Sitokinesis. Tak tahu. Hey, takkan dia tak sebut langsung masa proses tu? Dia panggil kecil. Eh? Tunggu. Sampai lagi tu orang ni yang Maziz tertinggal otak dekat hewan semalam. Makan daging banyak sangat. Sitokinesis. Korang kan sejakat korang tak take note pun sitokinesis benda. Fasa di mana sel dibagi kepada dua, fasa apa dipanggil? Tadi yang beratur tengah-tengah metafasa. Sel dibagi kepada dua? Telofasa. Proses di mana sel tu dibagi kepada dua? Proses. Jadi nama proses sel tu dibagi kepada dua, apa nama dia? Sitokinesis dah. Fasa, fasa telofasa. Proses sitokinesis. Itulah dia. So, betul. Gentian gelendong mulailah. Apa dia gentian gelendong? Yang garis-garis tu. Ni. Orang tak reti lukis. Kalau tak reti lukis. Tengok saya boleh lukis lagi. Kromosom. Ini kita panggil kromosom. Kalau separuh daripada kromosom, kita panggil apa? Kromatid. Ini kromatid. Gelendong. Tu garis tu. Ni. Yang saya tengah ni. Tu gelendong. Kan mengandung. Gelendong. Dia akan dia dia jelas mula ada pada fasa apa? Profesor ada metafasa dia ada, mana fasa dia ada, masa bila dia start hilang? Telofasa. So, B betul. Kromosom tidak berpintar dan menjadi berbenang kromatin yang panjang dan kurus. Tidak berpintal. Maksudnya dia jadi sini. Dia masih dalam keadaan ni inilah ni maksud dia macam inilah bentuk dia masih kromatik. Kita panggil kromatik ataupun kromatin. Dia belum berpintal. Okey. D. Sentroma bagi setiap kromosom membahagi menjadi dua. Tak, tak. Sentroma tu benda. Tu ni, ni. So yang salah, yang tak betul adalah B. Okay, donkey.
Okey, 12. Antara yang berikut, manakah tidak benar tentang mitosis? Tidak benar tentang mitosis. Mitosis. Kromatid beradik berpisah dan ditarik ke kutub bertentangan semasa nafasa. Betul? Eh, kau ni semua giling. Kau suka hati kau giling je. Ui, aku lembang kau. Metafasa di apa? Apa dia? Apa dia? Pergi ke tengah-tengah. Kau cakaplah beratur, bersama-sama suka hati lah. Yang penting kau tahu, bagi tahu dia berada di tengah-tengah. Lepas tu, anafasa dia tertarik. Okay, so, A betul. Dia nak yang tak betul kan? Okay, B, B. Sel anak dah berbeza dari segi genetik antara satu sama lain. Ha. Masa kulit korang ni berlaku proses mitosis. Korang terluka. Terluka sebab peksa teruk. Ha, kan? Ha, itu matematik teruk kan? So, terluka. Lepas tu patah tak pula. Lebih terluka. Okay. So, terluka. Berlaku proses mitosis. Kau bayangkan kalau proses mitosis tu dia menghasilkan sel yang lain kat kulit korang tu. Ha, korang tangan, patutnya dia hasilkan sel tangan lah juga kan? Dia hasilkan sel kaki. Tumbuh kaki kat tangan. Ha, sebab mitosis tu menghasilkan sel yang lain berbanding tangan korang. Ha, sebab itulah mitosis tu menghasilkan sel yang sama. So, ha, so B tu salah lah kan? Berbeza. Habis, kalau berbeza, luka kat tangan, nanti jadi kaki. Kan? Luka kat jari ni, nanti tiba-tiba jari-jari kaki. So, eh, kau mau jadi kaki aku? Okay, faham. Okay. Of course lah, cikgu kau takkan cakap dia secakap. Sebab ni cikgu matematik ajar sains. Okay, penyataan di bawah merupakan ciri-ciri dalam satu peringkat mitosis. Kromosom mendembal. Macam korang lah kan. Maka teruk, tebal muka sama je. Relax lah kita. Tenang-tenang. Menjadi lebih pendek. Kromosom tu tebal. Lepas tu jadi lebih pendek. Berpintal dengan ketat. Kromosom jadi jelas di bawah mikroskop cahaya. Okay. Ni proses apa ni? Dia jadi pendek dan berpintal dengan ketat. Kromosom eh. Kromosom. Okay, proses apa ni? Proses apa? Dia macam proses baru nak membentuk kromosom. Ya, kalau dah yang pertama yang metafasa beratur tengah-tengah. Anafasa pergi berkutub bertentangan. Telofasa bahagi dua. So, apa yang tinggal? Profasa lah. Aduh lah macam mana kau mau fikir ni. Kajian nak menunjukkan satu struktur kromosom semasa pembahagian sel. Ha, nampak tu sentroma. Sentroma tu dia, oh yang tadi saya salah tadi. Sentroma tu tengah-tengah, saya lupa. Sentroma ni dia takkan terbahagi pada dua. Eh, sentroma. Okey, P tu benda apa? Semua tu kromosom. P saja panggil apa? Tadi saya baru sebut. Kromati. Ha, saya baru sebut tadi. Ha, semua saya sebut dah ada kat dalam otak saya. Saya tak tengok buku pun. Sebab ni bahagian ni saya suka. Mitosis meiosis ni. Okey. Sel manusia mempunyai nombor kromosom diploid 46. Antara yang berikut, okey, antara berikut, manakah benar tentang bilangan kromosom dalam sel soma dan sel gamet? Okey. Manusia asalnya 46. Saya dah sebut mitosis apa berlaku pada kromosom, meiosis apa berlaku pada kromosom. So, apa jawapannya? Saya dah sebut mitosis apa berlaku pada kromosom, meiosis apa berlaku pada kromosom. Saya dah sebut tadi. Baru tadi, bukan saya sebut tahun lepas. Jawapan dia?
Ha? Apa Mimi? B jawapannya. Kenapa Mimi? Betul lah, kenapa? Cakaplah apa yang kau faham. Cakap sekarang. Kan suruh mak kau jahit kamu longkau kau. Ha, kenapa kau tak jawab? Eh, pula. Kau ikut dia pasal. Dia masuk loji tahi, kau pun masuk loji tahi. Dia masuk neraka. Eh, Melaka, Melaka. Kau pun pergi Melaka. Hei. Mitosis, sel dia sama. Sebab tu dalam sel ni, dia orang dia tukar sel soma, nampak? Tapi proses dia adalah mitosis. Sel dia sama seperti yang asal. Gamet dia separuh daripada yang asal. Okey. Kenapa dia dari separuh? Saya tepukkan kulit. Kalau kau luka kat sini, kan? Kau luka kat sini, kalau kalau dia dia jadi separuh, maksudnya luka korang masih berdarah. Sebab dia dia bentuk sel separuh je masih berubah. Ha. Macam itulah dia luka kan. Ha, dia sedang membentuk sel. Kita tengok nanti. Dia jadi jadi tangan ke di kaki. Ha. So, dia dikajian lah sekarang ni. Ha. Kan? Ada mak cakap dia tiga tu sebab aku dah tersenyum. Dia sebab ni sebab ni. So, kalau saya gamit, kenapa saya gamit tu dia bagi separuh? Sebab dia ada berlaku proses persenyawaan. Dia ada sperma, sperma dengan ovum. Sebab tu lah kena 23, 23 dia bagi. Asalnya 46. So, dia ada sperma dan 23. Yang sel gamet perempuan dia 23. Nanti dia akan gabungkan jadi 46 balik. Ini sperma dan ovum dan proses persenyawaan akan membentuk 46. Jadi 46 balik habis nanti kita hasil manusia separuh. Ha. Manusia separuh. Okey. Sel, 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 sel sperma kena sama. Kalau tidak, dia jadi jahil. Okey? Dan tak boleh lebih lah 46, tetap 46. Nanti kalau tangan luka, jombong pula. Terlebih. Terlebih proses mitosis. Itu dah dia. Okey? Maksud bagi tu perumpamaan simple kan? Okey. So, jawapannya tadi B eh. Okey, pernyataan di bawah menunjukkan proses yang berlaku semasa meiosis. Ha, meiosis. Bila sebut meiosis, kau nak bayangkan apa berlaku. Okey. So, dia kata genting gelendong menarik tetrad ke bahagian tengah sel. Itulah dia kata yang beratur kat tengah-tengah tu. Okey, okey. Kromosom tersusun pada satah katalisia. Okey, betul, betul. Macam 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 dia tahu dah kan kat proses apa ni. Setiap kromosom dipasangkan berdepan dengan kutub sel. Okey, ni nak tanya kan. Pasal apa ni kan? Nah, pasal apa tu? Pasal apa? Dia yang tengah-tengah tu. Metafasa. Bukan meta Facebook. Ha. Okey. Okey, pernyataan di bawah menunjukkan kejadian semasa profasa dalam meiosis. Okey, kalau profasa selain beratur kat tengah-tengah, selain tertarik kat kutub berasingan, selain dibahagi pada dua kan. Tu profasa. Okey. Pembentukan kiasma dan pindah silang berlaku. Eh? Kromosom memendek dan menebal. Sentrol berpindah ke kutub dan membentuk genting gelendong. Membran nukleus terurai dan nukleus silang. Antara berikut yang manakah turutan berkejaran semasa profasa? Oh. Okay. So, ingat yang last tu sekali. Yang last. Last sekali berlaku proses telofasa kan? Okay. Masa proses telofasa tu, dia membahagi kepada dua kan? Betul? Membahagi kepada dua kan? Okay. So, kromosom tu asalnya panjang kan? So, lepas tu kromosom jadi apa? Memendek. So, yang permulaan Q. Q. Okay, Q. Q dulu permulaan dia. Okay, lepas tu
Bila dipendek, kat sinilah berlaku pembentukan kiasma dan pindah silang berlaku P. So, seterusnya S, membran nukleus terurai dan nukleus hilang. Yang terakhir, sentriol berpindah ke kutub dan membentuk sebab dia berlaku kat propasa. Nampak tak ayat dia? Akhir sekali, sentriol berpindah ke kutub membentuk gentian gelendung. Tu nak dia nak pergi ke proses apa lepas tu? Lepas propasa lah. Lepas propasa nak pergi ke mana? R tu dia, cerita R tu dia, dia nak bagi tahu. Lepas ni kita nak pergi ke fasa apa? Metafasa. Itulah R tu, sebab tu dia kena, R tu kena last. Last sebab dia nak membentuk proses metafasa. Okey. Saja tujuh menunjukkan pemanggilan sel secara meiosis dalam sel haiwan. Okey, 18. Apakah proses yang berlaku dalam peringkat itu di atas? Proses apa tu? Ada perbezaan warna kan? Ha, tu proses apa? Apa dia? Pindah silang lagi. Yalah. Dua kali dah soalan ni. Okay, next. Antara yang mengikut manakah merupakan satu perbezaan antara proses mitosis dan meiosis. So, apa jawapan korang? Beza mitosis dengan meiosis. Oh, senang gila. Kalau tak dibezakan, terjemur pun kat panas ni. Ha? Jawapan dia jelas dan nyata. Jawapan dia? Deal, kan? Mitosis dia, dia pindah silang. Meiosis, pindah silang. Simple. Korang jangan terlalu fokus jawapan yang pelik-pelik. Okay. Kalau dia tu yang first tu A tu sepatutnya 2 sel anak dihasilkan. Meiosis 4 sel anak dihasilkan. B tu sepatutnya penting untuk sel apa, sel soma. Pembiakan SX. Penting untuk pembiakan seks. Sel anak berbeza secara genetik untuk meiosis. Sel anak seiras secara genetik C. Sel anak seiras secara genetik tu mitosis. Sel anak berbeza secara genetik itu untuk meiosis. Okey. Okey. Antara pernyataan yang berikut yang manakah tentang anafasa adalah tidak benar. Okey, begitu jawapan rasa. Anafasa. Anafasa, anafasa dia pergi ke kutub berasingan kan? So, apa jawapannya? Yang mana yang salah kan? Yang mana salah? Ada satu jawapan tu dia bagi pasal yang terakhir. Yang mana yang salah? Ha? Ha? Apa dia? Yang mana? B ke D? D salah. Betul lah. Setiap kromosom dengan kromosom menuju ke kutub. Anafasa lah tu. Tu betul. Dia tengah proses anafasa. Yang mana tak berlaku masa anafasa. Dia kata salah. Yang mana tak berlaku pada anafasa. B lah jawapan dia. Kutub mempunyai setiap ketunya 4 kromosom pada akhir fasa ini. Pada akhir fasa ini. Tu telofasa lah. Okey. Okey. Belajar 8 menunjukkan satu fasa semasa meiosis. Apa? Oh, tengok. Duduk tengah-tengah. Kan? Dah boleh agak dah. So, apa tu? So jawapannya metafasa. Diulang lagi soalan yang sama. Meiosis penting dalam. So yang ni pun susah jawab. Pembiakan seks. A. Okey, 23. Struktur satu DNA helix ganda dua.
Antara penyataan lebih kurang yang manakah tidak benar tentang DNA helix? Struktur DNA helix. Yang mana yang tak benar? Yang mana yang tak benar? Jawapannya A. Dia terdiri pada satu rantai polinukleotida. Bukan bukan satu rantai. Saya rasa jawapan dia banyak. Okey. Penyataan di bawah menguraikan peristiwa yang berlaku dalam salah satu fasa di mitosis. Gelendung terbentuk antara sentriol. Gelendung terbentuk. Okey. Kromosom tersusun pada satah khatulistiwa kat tengah-tengah tu. Akhirnya setiap sentroma menjadi dua. So jawapan dia apa ni? Dah banyak kali ulang ni jawapan ni. Ha? Proses apa ni? Yang beratur tengah-tengah tu benda. Metafasa. Okay. Proses pindah silang berlaku pada peringkat mana? Masa meiosis. Meiosis. Tadi baru tadi ada kita. Ha? Apa dia? Profasa. Profasa berlaku berlaku proses pindah silang jap. Profasa, kenapa profasa? Metafasa dia beratur kat tengah-tengah. Anafasa dia tertarik, tertarik. Telofasa dia bahagi dua. Koin tak simple je korang ingat. Beratur tengah-tengah macam pasar. Tertarik, anak pasar. Bagi dua, telur pasar. So, apa yang tinggal? Pasar lah. Anak pasar tertarik. Kan saya sebut tadi? Saya cakap pasal Melayu kan? Okay. Alright, 26. Antara mereka yang manakah benar tentang kepentingan meiosis? Ia penting dalam pembiakan seks. Betul? Pembiakan set. Betul ke tidak? Betul. Betul. Alright. Untuk memastikan bilangan kromosom yang sama bagi semua generasi. Betul ke salah? Betul lah. Sebab tu lah tadi saya lukis tu yang dia bahagi dua. Lepas tu dia bergabung. Dia bergabung dua, 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 tiga, dua, tiga. Jadi 46. Bayangkanlah kalau dia tak bahagi dua. 46. Tergamit lelaki, tergamit perempuan. So, bagi 2, 23, 23, 23, 23. Lepas tu dia jadi 46 balik. Kalau dia tak bagi 2. Ha, itulah, itulah korang jadi avatar tu. Pupu belik-belik. Ha. Sebab tu masih jadi manusia. Ha, tak adalah jadi manusia berkaki tiga, tangan empat. Kan? Apalah kita tengok nanti pasal jadi apa. Okay. Mana tahu masa dia jatuh itu dia tertusuk apa apa semut tu dia jadi handman kan. Kau jatuh sendiri kan? Pasir tu tak patut ada kat situ. Habis tu kau balik macam mana? Kau balik, balik lah. Angkat motor. Lepas tu malam baru rasa sakit. Lepas tu baru tahu patah. Okay, balik tangan masa tu. Orang yang tak nak tolong eh. Ini mesti tanya kau. Tak ada apa-apa ke? Tak ada. Tengok je. Ada dalam video. Tak ada yang dia tak tolong kau tapi dia ambil video. Tak ada. So, okay. Boleh perlihatkan seks. Lepas tu. Yang kedua untuk memastikan bilangan kromosom sama untuk setiap generasi. Okey, betul. Untuk menampung bilangan
kromosom yang tetap dalam nukleus semua sel soma. Maksudnya bilangan set jawapan dia adalah A. Satu dan dua sahaja. Yang lain tu mengarut. Penting dalam pembiakan set, betul. Memastikan bilangan kromosom yang sama bagi semua generasi. Itu betul lah. Sebab tu saya kata yang dia bagi dua semua tu kan. Lepas tu dia, lepas tu ovum dengan sperma masuk ke ovum, dia jadi 23 balik, 46. Kau baru jadi manusia. Kau tidak jadi avatar, jadi mutant, jadi macam tu lah. Kan? Okey, Raja 10 menunjukkan fasa dalam kitar sel. X, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1. X tu benda apa berlaku? Tadi baru sebutkan. Berlaku proses pindah silang. Ingat, profasa. Profasa. Sebab masa profasa, kromosom dia bercampur-campur. Dia kromatik, dia bercampur-campur. So, dia boleh bertembung ataupun menyentuh antara satu sama lain. Bila kromosom tu menyentuh antara satu sama lain, di situlah berlakunya proses pindah silang. Okey, 28. Antara berikut manakah merupakan persamaan antara mitosis dengan meiosis? Persamaan antara mitosis dengan meiosis. Apa persamaan dia? Dah, dua-dua pembahagian sel, betul, betul. Dua-dua pembahagian sel. Nama pun tajuk pembahagian sel. Okey. Lepas tu? Kedua-duanya bermula pada haploid? Tak. Kedua-duanya mempunyai empat fasa. Ha. Ada kawan belajar selain P, M, A, T kan? Ada lagi lain? Ha. Itulah dia. So, satu dan tiga lah. B lah. Ada kena ada lain ke? Ha, blue fasa, yellow fasa, yellow fasa ada. Tak ada kan? Okey. Empat je kan. Okey, 29. Pemindahan gen daripada DNA suatu spesies kepada spesies yang lain dikenali sebagai proses ni kita panggil apa? Kita pindah DNA lembu kita bagi ke kambing. Ataupun babi ke manusia. Tu apa kita panggil apa? Kacukan? No, no. Kacukan monohibrid ni kat tumbuhan. Terapi gen tak. Terapi gen ni kalau penyakit. Kalau kita ada sakit. Ada satu cara dah terapi gen. Terapi genetik. Contoh terapi gen ni. Kan kalau korang dulu korang dilahirkan ke. Ada siapa-siapa ni tak pernah dilahirkan. Dia terus besar macam ni. Dia dilahirkan. Tali pusat tu disimpan kat bank. The bank. Stem cell bank ada dekat Cyberjaya. Dan pusat korang tu simpan. Tapi nak simpan tu tiap-tiap bulan kena bayar lah. Bukan murah, ribu-ribu lah. So kalau korang sakit, sakit, ada masalah kesihatan, buah pinggang ke apa, korang punya tali pusat tu dia ada sel tu dia beku kan. So bila dia nak guna, dia akan depress lah, maksudnya bagi dia ni untuk hidupkan balik. Dia akan buat proses untuk macam dia akan tampal sel tu pada bahagian yang rosak. Itu panggil terapi. Terapilah. Genetik ni lebih kepada DNA. Maksudnya dia bahagi kerosakan pada DNA tu. Memang ada teknologi tu. Okay. Tadi terapi sel, ni terapi gen. Benda yang berbeza lah, tapi lebih kurang. Dua terapi. So jawapannya kedutaan genetik. Memang adalah. Memang ada lah. Macam kejutaan genetik ni klon. Dulu dia klon dengan kambing. Kambing doli. Ada kisah kambing doli. Tapi kambing tu dapat hidup sekejap je. Kan? Tapi dia menentang hukum-hukum Allah lah. Tak boleh sebenarnya. Kan? Contohnya korang nak
korang nak korang sayangkan seekor lembu ni kan. Lepas tu nak nak korbankan dia, kena korban, korang klonkan lembu tu satu lagi. Korang klon lembu tu satu lagi lah, lembu tu namanya Atan tu kan. Atan yang betul nak dikembali, korang buat Atan satu lagi. Kan? Tak boleh lah sebenarnya. So jadi Atan yang dikorbankan tu, dia tak pergi ke syurga lah sebab Atan satu lagi tu ada. Dia sembelih tak tergantung sebab Atan tu, Atan masih hidup. Okay. Dia kejutan nanti. Bidang ni saya rasa tak berapa maju lagi kat Malaysia. Tapi satu bidang yang yang besar lah. Okay. Bukan mudah nak belajar kejutan genetik. Okey, Rajah 2 menunjukkan satu sel tumbuhan semasa mitosis. Okey, dia dah nak bergerak ke kutub yang berlainan kan? Betul. Nak bergerak ke kutub yang berlainan, betul? Okey. Proses apa ni yang bergerak ke kutub lain berlainan? Batu tengah-tengah apa? So, lepas tu anda pasal. So, apakah pernyataan berikut yang manakah yang paling baik untuk memaparkan keadaan kromosom pada peringkat ini? Apa yang menerangkan di atas tu? Eh, salahlah disebut metafasa. Kromosom menjadi pendek dan tebal tu masa bila? Profasa. Okey. Kromosom homolog menarik berjauhan antara satu sama lain. Macam ya? Tengok Didi. Kentian gerendong memendek dan menarik kromosom ke kutub yang bertentangan. Singa dia lebih kurang. Tapi di mana lebih tepat? Singa dia lebih kurang. Yang mana lebih tepat? D jawapan dia. D lebih tepat. Sebab dia menerangkan keseluruhan. D tu, kalau tak ada D, jawapan C lah. Okay. 3-1. Oh, okay. Okay. Maklumat berikut menunjukkan kacukan antara dua tumbuhan yang mempunyai alel yang berbeza. T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Apa yang berlaku pada generasi pertama daripada okey. Okey. Generasi pertama F1 kita panggil. Okay. Jadi T besar, T besar ke? T besar, T kecil, T kecil, T kecil kan? T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Tengok, tengok. T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Ini ada ni kan, teacher tak tunjuk ke? Ada, 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 ada. Lepas tu, ada, ada, ada. Nak panah macam mana? Macam mana ni kan? Ni, ni, confirm. What? Lepas tu? Tak ni? Confirm? Confirm ke? Salah? Patut macam mana? Dia macam ni kan? Satu? Yang ni, yang ni? Yang ni? Satu lagi hujung kan? Contoh kan? Okay. Lepas tu yang ni yang yang macam ni kan? Macam tadi, tadi lah. Macam ni kan? Yang ni dia simple lah macam ni kan? Betul? Betul tak? Tak?
Di mana yang ni? Yang ni? Yang ni ke bawah. Lepas tu ke sana. Macam ni. Okey. Macam ni. Betul. Alamak, apa tu? Okey. Betul. Alright, let's jom tengok. So, P besar, P kecil. Kan? Lepas tu, P besar, P kecil. Kan? Lepas tu, P kecil, P kecil, P kecil, P kecil. Maksudnya, satu nisbah satu lah kan? Sama lah kan? Betul? Okay. Ada tak jawapan tu? Dua-dualah. Tak ada satu-satu, dua-dualah. Sama tu. Jawapan dia adalah? C. Okay. Raja 12 menunjukkan pewarisan warna bulu bagi tikus. Okay. Okay. So, cara macam tadi kita dah buat. Tadi cross section dia. Okay. Kita tulis kat sini je eh. Cik tikus eh. Lebih besar, lebih kecil eh. So ni jadi B besar, B besar, B besar, B besar. Kan? Yang ni B besar, B kecil eh. Kan? Ni B besar, B kecil, B kecil, B kecil eh. So J B besar, B... antara yang mana betul? Salah kan ni kan? Ni patut B besar, B besar. Okay? B besar, B kecil betul. So B. L tu betul tak? B besar, B kecil eh. So yang M tu patutnya B kecil, B kecil. So jawapannya adalah B. Soalan cross section ni mesti ada eh. Mesti ada apa itu? Okey, warna kacang P dikawal oleh sepasang gen Y untuk warna kuning dan Y untuk warna putih. Antara kacukan yang berikut, manakah akan menghasilkan separuh anak yang berwarna putih? Yang mana putih, Y kecil. Jom kita buat. Jom kita test. Y besar. Okey, so test B. Y besar, dia kata nak separuh-separuh kan? B eh, so Y besar, Y kecil tu. Y besar, Y kecil, darab, Y kecil, Y kecil. So, sini betul? Betul ke ni? Betul eh? Lepas tu yang ni dia bersilang macam tu kan? Okay, so Y besar, Y kecil. Y besar, Y kecil. So, yang ni Y kecil, Y kecil, Y kecil, Y kecil. So, bermakna kat sini, yang ni keseluruhannya warna kuning kan? Kuning. Separuh kuning, separuh putih. Ingat eh, walaupun ada jin Y kecil kat sini, tetapi Y besar ni akan dominan. Kita panggil dominan. Macam korang lah, korang apa. Kau tak salah rasa tak? Kau tak salah rasa. Kalau rambut kerinting, dia dominan tak salah rasa. Rambut genting. Dominant. Dominant. Kau tak salah rasa lah. Kau tak salah rasa. Kan punya teacher lah. Teacher lebih tahu tu. Sebab tu lah. So. rambut lurus. Kau kena pandai lah. Cari kan. Tapi. Apa. Kalau macam contoh nak anak semua dalam. Tak bermaksud orang yang rambut genting ni. Dia akan ada anak keseluruhannya semua rambut genting. Tak. Tak, tapi dalam dalam rambut kerinting tu mungkin contoh-contoh eh, sebagai contoh. Mungkin dia contoh genetik dia rambut kerinting tu K besar.
Tapi dia dekik kecil. Kan? Ha, cuba kita buat. Kita buat. So, K besar. K besar. Ni kerinting lah ni. Kerinting habis. So, ni kerinting sikit-sikit. Ini kerinting sikit-sikit. Ini lurus. Ha, so, dia adalah anak rambut lurus orang. Begitulah. Okay, itulah ceritanya. Ha, tapi nak nak tahu, kena tanyalah. Atuk kau lurus? Nenek kau... Sebab genetik tu ada ke tidak kan? Kalau genetik tu keseluruhan ada keluarga tu, maksudnya kerinting tak ada lah. Ha, macam sir. Ha, sir, apa ayah ayah sir rambut kerinting. Arwah mak sir rambut lurus. Ha, tapi sir rambut lurus lah. Ha, memang tak nampak kan pinggir kan. Tapi sir rambut lurus. Ha, okay. So, apa teacher memang rambut, rambut lurus. So, anak saya semua rambut lurus. Ha, jadi sebab dah genetik macam tu, dah dua-dua rambut lurus, semualah rambut, rambut lurus. Tapi mungkin juga akan ada seorang kerinting lah sebab dalam ahli keluarga saya ada rambut kerinting. Dominan. Tapi kalau, sebenarnya tu kalau dominan, tapi sebabkan sir dengan teacher dua-dua resesif. Resesif ni maksudnya jin yang tak kuat. Dua-dua ada jin yang tak kuat. Jadi anak-anak sir dengan teacher memang akan semua rambut lurus. Okay. Itu tak ada, tak ada masalah sebenarnya. Ada orang tukar suku lah orang mungkin tengah apalah kan. Kita ni kecantikan ni Allah dah cipta ni, mungkin kecantikan dia pada handsome atau kecantikannya pada rambut yang kerinting tu. Ha, sebab dia sugar tu dia akan dipandang lebih tinggi kan. Tu kena tahu. Tak. Semua tengok. Nak jadikan dalam sains tu rambut kerinting lah yang dominan. Ha, bukan rambut lurus. Kan? Contoh kalau ada satu bangsa tu kan, dia dia rambut dia memang kerinting. Faham kan? Dia, tapi dia mesti nak rebonding. Ada satu bangsa tu. Bangsa tu lah. Kan? Saya tak nak sebut pasal rekod. Kan? Dia memang, tapi dia akan rebonding. Tapi sebenarnya dia tetap kerinting. Okay? Alright, tak ada masalah. Okay. So, so kita dah tahu tadi jawapan dia adalah D. Okay, menunjukkan satu salah silah keluarga dengan pewarisan warna iris mata. Okay. So, dalam keluarga saya ada seorang, dia buat salah silah keluarga daripada seorang ada satu grup FB ni. Grup FB ni yang ada ribuan lah. Ribuan yang ada kaitan. Tapi saya tak layan sangat. Saya layan yang rapat-rapat je. Yang jauh je. Eh, ada kata. Susah kan? Sepupu aku tak minta. Sepupu 5 kali sepupu. Aku yang susah nak tahu kan? Susah lah. So, macam tu. Saja nak saya yang dekat-dekat. Sepupu yang rapat. Ajar nak yang sepupu yang jauh ni. Payah lah kan? Nak ingat kan? Okay? Yang dekat pun susah nak ingat. Okay? Itulah kan? Macam Adam dengan Aziz suami. Sedap kawan tu tidur sebelah. Kan? Tolong ajar dia masuk Melaka. Okay? Alright. Itulah Auni, Adam dengan Aziz Sani. Sepupu sepapat. Itulah tempat tu sisa ni mah nama tempat tu sisa sepupu sepapat. Kan? Masuk belajar ni sama-sama masuk belajar eh. Harap tak ada yang tertinggal. Okay. Jom. Tempat tu je yang nama sama kan, parit-parit. Sebab parit tu tak ada. Okey, jin warna hitam. Jin warna hitam. Eh tadi dah eh. Kita bagi jawapan tadi. Kita tak bagi. Okey. Okey, tu tadi iris mata ada yang bulat tu apa? Perempuan dengan warna mata hitam. Lelaki dengan warna mata hitam. Oh. Warna mata lah, warna mata hitam. Kalau warna mata putih mati dah lah. Anak mata dia ada warna putih sini. Dah matilah kan. Jangan kalau dia warna putih. Oh, kena halau ni. Eh, silap kelas, silap kelas.
Okey, jin untuk mata hitam ialah dominan. Jin mana penyataan berikut yang manakah benar tentang individu yang pidu? Okey, P. Jom kita tengok balik table tu. Dikata P, P. Mana P? Black eye. Jin, nampak dia kata jin untuk mata hitam tu dominan. Maksudnya dia akan menghasilkan tiga anak yang dominan. Nampak tak? Kalau tengok ni, ini kita panggil induk. Atas ni kita panggil induk. So anak dia tiga yang akan mengikut jin yang dominan. Okay. Soalan dia. Jin domin jin untuk mata warna hitam ialah dominan. Antara penyataan berikut yang manakah benar tentang P? A. Satu jin dominan dan satu jin resesif. Oh, okey. Jin untuk mata hitam ialah dominan. Dia tak sebut jin yang satu lagi, dia tak sebut kan? Okey, bila dia kata macam tu, orang tu, katalah jin dominan tu hitam H besar, maksudnya orang tu akan ada satu jin resesif. Jin resesif maksudnya anak mata bukan hitam lah. So, dia sebut satu dominan, satu lagi adalah resesif. So, jawapan dia adalah E. Okay. Dominan dan resesif. Okey, Raja 14 menunjukkan penentuan jantina dalam manusia. Inilah dia yang kata lelaki perempuan tu kan. Wahai lelaki, jika tak ada anak perempuan, janganlah senarkan perempuan. Sebab kalau korang tengok di sini, Y tu berada di pada siapa? Jin Y tu tetap pada siapa? Lelaki. Kan? Janganlah. Tak boleh terima nanti korang pergi ke danau jadi perempuan. Kan tak diterima. Kan? Ha, saya cerita drama kan. Tahu saya nak kan kita berpisah. Tak ada anak perempuan. Contohlah contoh kan. Tapi kalau dia ada anak perempuan dia semua ada. Ada budak tuition yang seorang budak form 3. Perputri. Ha. Adik badan dia semua perempuan. Bapa dia redor lah. Ayah dia redor lah. Ha. Tak ada lelaki seorang pun. Ada empat. Pak dia beradik ha. Semua perempuan. Wah. Ya, masuk kereta seorang-seorang. Okey. Ha. Pergi masjid, seorang-seorang. Okey. Duduk depan sah depan seorang-seorang. Ha. Ha. Okey. Wah, satu apa? Ha, tapi itulah yang tak bestnya bila mak masuk dapur seorang pun tak masuk. What? Alah, korang pun sama. Ha, so, eh, itulah saya kutuk depan-depan kan. Kan, tak baik-baik, tak salah kan kutuk depan-depan. Yeah. So, tak nanti korang akan berakhir kutukan berdesa lepas korang habis belajar nanti. Atau korang berhenti awal lah. Okay. So, itulah hari ni kata ada seorang muda baru masuk. Satu tiba perempuan bila sekata ada kelas hari ni tiba-tiba ada kelas tambahan telah lantarkan kelas. Okey, XY. So XY nampak tak? So kalau lelaki tu mempunyai jin untuk perempuan tu Y lebih kuat, jadi dia akan ada anak perempuan. Eh, ada ke? Macam tak ada je. Tak ada. Nampak tu? Kalau perempuan dia kena apa YY? YXX? Eh, adalah anak perempuan kan? XX kan? Ha, tu ada anak perempuan. So, dia nak apa soalan ni? Antara berikut yang manakah apa benar? Benar tentang Raja 14. Okey, yang manakah, apakah yang benar? Uh,
Kebanyakan adalah lebih tinggi untuk mendapat seorang anak perempuan daripada seorang anak lelaki. Eh? Sama banyak kan? So, tak ada kebanyakan sama eh? So, kebanyakan adalah lebih tinggi untuk mendapat seorang anak lelaki? Tak, sama banyak kan? Kebanyakan untuk mendapat seorang anak lelaki atau anak perempuan tidak dapat ditentukan. Tak dapat ditentukan maksudnya macam mana ni? Kalau kata dikata C itu tidak dapat ditentukan, maksudnya apa? Maksudnya yang S1 dengan S2 tu dia apa? Laki dengan perempuan tu apa? Mandul. Oh. Lah tak dapat ditentukan. Oh salah eh? Okay. G. Kau ni G dia salahkan. Pengkit pun ada. Sebab biasa orang sebut pengkit gay-gay laki dengan laki kan. Kalau perempuan-perempuan pengkit. Eh, tak tahu eh? Pengkit. Ha. Ha, perempuan-perempuan pengkit. Laki dengan laki gay. Kau tahu? Eh, Nuri dengan Fatihah jangan rapat-rapat sangat. Nanti orang salah faham. Tak, main je. Sorry, sorry. Kan. Pelik lah. Tak boleh gurau lah. Tak boleh gurau, kita surau lah. Okay. So, kebanyakan untuk mendapat seorang anak lelaki dan anak perempuan adalah sama. So, jawapan dia adalah B. Ya, sekarang korang tahu kan. Okay. Kita tak boleh check lah. Kalau lelaki ni, tak boleh check. Dia punya apa gen Y tu kuat ke tidak. Tak boleh check. Tetapi, saya tak pastilah kajian ni benar atau tidak. Dikatakan kena macam makanan tu, makanan. Makanan ni macam kena yang lelaki ni dia nak nak contoh dia nak pastikan dalam ahli keluarga dia ada perempuan, dia kena macam makanan yang balance. Balance contoh dia tak boleh contoh dia tak boleh makan siput je. Orang cakap lah, orang cakap ni tak tahu lah kajian tu tak. Orang cakap siput je perempuan lah semua anak dia. Kalau dia asyik makan ayam lagi ayam lagi ayam lagi. Tak ada siku kan? Laki je lah anak dia. Tak tahu lah. Saya tak tahu lah. Tapi memang ada sekenal seorang tu. Anak dia semua laki. Tapi gila suka makan siku. Tak tahu lah betul ke tidak. Tak tahu lah kan. Ini kuasa Allah. Okay, 36. Kita cerita je. Tak masuk sains ni tu. Antara mereka yang manakah boleh menentukan jantina untuk seorang bayi? Apa sebut? XY itu jenis kromosom lah. So jawapan ni A. Jenis kromosom dalam sperma. Kalau dalam sperma tu tak ada Y, tak adalah perempuan. Faham? Okay. Okay, kucing pula. Okey, raja ni melanjutkan pewarisan bulu bulu kucing. Bulu kucing biasa warna kelabu, hitam, putih, apa, oren. Ada lagi, hijau dia. Hijau. Pink ada pink. Ungu ke tak ada? Warna-warni ke pelangi-pelangi tak ada? Tak ada. Oren, putih, kelabu, hitam. Biasa gabungan color tu je lah kan? Tak adalah warna-warna yang saya sebutkan tadi. Tak ada lah kan? Kan? Mana tahu ada orang pink tu. Tak ada memang tak ada. Tak wujud eh. Okay, korang boleh nanti buat kejutan. Kalau masuk kejutan genetik, korang boleh ubah tu punya gene. Masukkan color ungu lah. Tu bayangkan kucing kepala dia ungu lah. Kan? Kepala ungu dia punya, lepas tu dia punya anak mata hitam ke kan? Nampak kan? Kalau unik kan kucing tu, dia punya kaki macam pakai stokin kan? Jarang jumpa lah kan. Sebab saya dulu ada kucing macam tu. Kaki ni pakai stokin. Stokin putih. Biasa kau jumpa stok hitam kan. So macam tu lah. Okay. Kalau boleh orang tak nak lah kan. Asyik buat hal je. Okay. So alel dominan yang menghasilkan bulu hitam diwakili oleh B besar. Alel resesif yang mewakili bulu putih diwakili oleh B kecil. Apakah genetik bagi induk? Genotip bagi induk. Separuh-separuh. Kalau separuh-separuh maksudnya tadi kita baru buat tadi.
B. B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Okey, jom kita test. Tadi baru buat. Kalau korang nak dapat separuh, kalau nak dapat separuh, dia kena satu, dia kena macam ni. Besar, kecil, kecil, kecil. Okey. So, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil, B kecil. So, hitam, putih. Kan? Tapi itulah kalau dalam hitam putih tiba-tiba ada orang itu macam mana? Kucing. Biasa kucing paling banyak, dia beranak orang banyak. Nah, kan? Pernah ada tiga warna? Ada? Tiga color. Oh, ada lah orang tu ada juga lah. Boleh ada orang lah. Maksudnya macam mana tu? Ada dua bapak tu? Tu kucing, tu haiwan. Masalahnya manusia nak jadi macam haiwan payahlah kan? Kan? Tak tahu lah. Biasa tengok. Dua warna lah kan. Biasa tengok dua warna lah. So, jawapan dia C yang tadi eh. Seorang lelaki boleh menggulung lidahnya mempunyai gen A besar A kecil. Ha, lidah gulung lidah. Siapa tak lelaki? Lelaki. Lelaki je lah perempuan. Siapa tak boleh gulung lidah? Kau tak boleh. Farid tak boleh. Siapa lagi tak boleh? Ipam tak boleh. Tak boleh? Buat pun tak boleh. Siapa lagi tak boleh? Tak boleh? Tak, jangan kecewa. Kita belajar ni. Okay. Ha, tak apalah. Satu. Kita belajar. Belajar tu praktikal lah. Saya tengah mempraktikal lah kan. Okay. So maksudnya korang punya jin. Okay. Boleh menggulung lidah. Maksudnya jin A besar, A kecil. Dan berkahwin. Maksudnya korang A kecil, A kecil. Korang A kecil, A kecil. Okay. So, kalau korang ada anak korang yang ada boleh gulung lidah, korang kena cari perempuan yang ada jin A besar. Maksudnya perempuan yang ada boleh gulung lidah. So kau cat dua-dua tak boleh gulung lidah habis. Semua anak sial nanti anak korang kan. Nanti kau boleh gulung lidah. Kau tak boleh gulung lidah. Kena je kat sekolah. Betul lah. Ini kita berkahwin dengan berakal. Ha, ni kahwin atas dasar cinta. Atas dasar cinta. Come on. Ha, saya mengubah persepsi tu. Ha, okay. Ha, awak tak boleh gulung dah. Lupakan saya. Awak cari lelaki yang boleh gulung lidah. Tak sesuai, tak setara. Nah, sebab tu kan Nabi pun sebut sekufu tu bukan setakat berilmu, setara dari segi harta. Dan segi sains semualah ilmu tu bukan semaksudnya belajar ada ijazah, ada master, dia kena ada master, ada PhD, ada PhD. Tak, bukan. Sekufu tu maksudnya berilmu lah. Itulah dia maksud berilmu sekarang ni. Ha, kan sekufu Nabi sendiri yang sebut kan. Okay. Tapi malam kalau masa mula-mula kahwin, dua-dua setara, lepas tu dah kahwin, lepas tu yang isteri tu ada PhD, macam mana Adam? Tak, itu dah kahwin. Kan? Dah kahwin. Cuma mak dia ada PhD. Okay. Okay, tak. Itu dah kahwin lain. Okay, tak. Tak semestinya. Ada je saya jumpa ada yang isteri lebih lebih tinggi taraf. Tak. Tapi dah pokok pangkalnya dalam Islam, kalau kata keperluan dalam keluarga tu contoh menyediakan makanan, menyediakan rumah, makan minum semua, keperluan rumah tu tetap kena pada lelaki. Contoh makan minum, beli apa, semua lelaki kena. Tak boleh si perempuan. Kecuali kalau isteri tu dengan rela hati membelikan.
bukan disuruh lah. Ha, tu baru betul lah dari segi Islam. Ha, sebab dalam sekarang ni, kehidupan sekarang ni, banyak lelaki perempuan yang bekerja. Ha, jadi dia jadi tak jadi masalah sebenarnya kalau ada toleransi. Maksudnya isteri kena ikhlas. Kalau isteri tak ikhlas, diungkit-ungkit je, itulah jatuh haram. Okay, ustaz pula. Okay. So balik pada cerita wanita tadi. Dia, okay, lelaki tadi boleh gulung lidah, wanita boleh gulung lidah, A besar, A kecil. Apa kebangkitan peratusan mana anaknya tak boleh gulung lidah? Okay, jom kita buat. Oh lah, wow, menarik kan? Maksudnya gulung lidah dengan gulung lidah ni kan? Ada chance tak dapat anak yang tak boleh gulung lidah? Kalau dia simpan lah. Dia maksudnya kena check lah dekat seluruh keluarga dia. Okay. Macam se tak tahu lah kan. Kalau keluarga se, arwah mak se semua, semua boleh. Maksudnya se, A besar-besar lah. Ha. Okay. So A besar, A kecil, A besar, A kecil. Kalau kita nak dapat separuh, kena A besar, A kecil, A kecil, A kecil kan? Kalau nak dapat separuh. Okay. Kalau tidak bosan lah belajar ni, babe. Kan? So, A besar, A besar. Ha, ini confirm boleh gulung lidah terus boleh cabut semua pusing sana sini. Okay. So, ni A besar, A kecil. Kan? Ini A besar, A kecil. Ada pula anak yang tak boleh gulung lidah. Confirm abang dan kakak dia ejek ni. Hey. Okay. Ha, tak apa, jangan kecewa. Tak boleh gulung lidah, jangan kecewa nanti. Cari-cari. Banyak masa lagi. Interview, interview. Okay. Okay, so berapa peratus anak tak boleh gulung lidah? 25%. Maksudnya kalau seorang 25% lah. Okay, 25%. Kalau dua orang, 50%. Kalau tiga orang, 75%. Kalau semua, 100%. Okay. Saja nak menunjukkan gen. Gen yang dibawa oleh sepasang kromosom homolog. Okay, PQR, PQ. Dia PQR, R kecil, arti besar ni mewakili suatu maksud. Okay. Soalan dia. Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang kromosom homolog? Pasangan kromosom. Okay. Apa maksud kromosom homolog? Pasangan kromosom ini bertanggungjawab untuk mengawal empat ciri-ciri. Betul? Trait bagi setiap ciri dikawal oleh sepasang alil. Ni yang kau tadi, B besar, B kecil ni. T besar, T kecil ni. Ni kita panggil alil. Dia sepasang. Dia tak boleh ada B saja. Ha, maksudnya ada masalah lah. Korang ada masalah. Dia ada B je. Ha, tu tak ada lah. Dah tak wujud lah. Dia mesti ada sepasang. B besar, B kecil, T besar, T kecil. Tentu. Okay? Okay. P, Q, R dan T adalah alel yang mungkin dijumpai dalam kromosom sel anak selepas meiosis. Mungkin? Mungkin juga anak dapat apa alel P, mungkin juga anak dapat alel Q, mungkin anak dapat R, mungkin anak dapat P. Yang kita buat cross tu, mungkin juga kita tak pasti. Yang keempat, salah satu kromosom adalah kromosom bapa, manakala salah satu kromosom adalah kromosom ibu. Korang tahu ke mana satu bapa dengan ibu? Tak tahu. Okay, jawapan dia 1, 2, 3 saja. So, jawapan dia adalah A. Nah, tak tahu. Okey. Okey, satu kacukan dihabit antara dua pokok kacang P. Okey. Ah, tengok kat sini. Kalau kau tengok T, T, T besar, T besar, P besar, P besar. Ni. So dia akan jadi apa kau? Kalau macam ni, dia akan jadi TP. Ini T kecil, P kecil. So apa berlaku? Okay, kita buat eh. TP besar kan? Lepas tu TP kecil kan?
P kecil. Okey, kita tulis dulu P besar. Ni P kecil. Tu patut jawapannya macam nilah. Kan? P besar, P kecil. 50-50. Ah, betul tak? Tadi T besar, P besar. Yang X. X, T besar. Okey, ni betul. Yang ni P kecil kan? Ni betul. So, A dah salah. B langsung salah. So, jawapannya? C. Dalam pokok kacang P, gen bunga ungu P besar adalah dominan kepada gen untuk bunga putih P kecil. Antara yang berikut kacukan manakah akan menghasilkan kedua-dua bunga ungu dan bunga putih? Maksudnya bunga ungu ada, bunga putih pun ada. Okey. So kalau kita nak separuh-separuh, kita kena pakai yang ketiga ni kan? Kalau nak separuh-separuh. Betul? Kalau nak separuh-separuh. Tadi kan kita dah buat. Kalau nak separuh-separuh, kena pakai yang ketiga. Yang ni tak boleh. Kenapa yang dua ni tak boleh? Sebab nanti bila kita buat cross, semua akan jadi dominan. Betul? Betul tak? Jom test. Okey, nanti bagi tahu saya. Kita buat satu-satu. Maka korang yang buat. Yalah, cuba lah. Tak muat tak. Orang nak buat ya. Kita nak terlibat. Ada empat kan? Ya. Si besar, darah, si kecil. Si besar, si kecil. Okay, senang. Laki semua. Buat. Cross. Apa-apa serekod. Bagi korang dapat tengok. Hai, korang je. Laki. Nenek laki. Come on lah. Try. Salah sebut tukang. Korang lagi? Jangan takut tu salah. Terima kasih.
Sekejap. Ni Pak Farid ni pergi besar-besar dulu. Besar-besar. Pak tu kita pun tak tahu. Mungkin pun nak okey. Macam ni lah. Macam ni lah. Oi, besar tak depan. Besar tak depan. Bagikan dia lah. Besar yang yang tak depan. Okay. So, sini kalian ikutkan semua pi besar. Semua dominan kan? Semua ada pi besar. So, dia tak ada pi kecil-kecil. Sebab soalan ni nak apa sebenarnya? Ada pi kecil kan? Pi kecil tu. Dia nak yang ada alir resistif tu. Betul. Yang ni tak ada. Semua dominan kan? So yang ni pun semua dominan. Ni dominan. Ni pun dominan. Okay. Semua dominan. Ni. Ha, ni ada. Ni akan menghasilkan alir resistif. Kan saya kata pi kecil kan? 2, 4, 2. Yang ni. Pi besar. Dia ada satu kan? Ada satu kan? Dia ni sebab satu kan? So, kalau kita tengok kat sini, tengok jawapan balik. So, dia kata yang manakah akan masukkan kedua-dua bunga ungu dan bunga putih? So, yang patutnya yang tiga dan yang ke empat. So jawapan dia adalah yang ketiga dengan yang keempat kan. So jawapan dia adalah C. Ya, tengok sengah-sengah kat dan kena buatlah yang kat depan ni. Kita ada kan yang belajar pasal genetik buat benda ni, pasal genetik saja ada kat UKM. Institute of Genome dekat UKM tu ada di naik bukit dia punya fakulti dia. Okey. Ha? Adalah boleh nak kereta lah. Okay, 42. Raja 18 tak ada kereta, kena naik jalan kaki. Dah tak ada? Okay, Raja 18 menunjukkan satu karyotip seorang yang menghadapi penyakit genetik. Okay. Cuba tengok apa yang peliknya dekat dia punya karyotip ni. Kromosom 21 kelebihan. Okay. So dia ada penyakit apa? Down syndrome. So jawapan dia adalah C. Okay. Orang yang syndrome down ni, dia kalau dia macam normal, normal lah. Dia boleh fikir macam normal tapi jarang lah kita jumpa. Dia betul-betul berfikir macam orang normal tak lah. Cuma dia dia memang ada masalah dari segi rupa. Tapi dia ada juga masalah dari segi dia ada juga masalah dari segi pengembangan pemikiran lah. Contoh dia ada juga yang penyayang. Tapi kebanyakan orang yang syndrome down ni sejumpa banyak yang penyayang. Macam contoh anak sekawan anak se dalam kelas dia tu ada seorang syndrome down. Dia tegas dan penyayang. Anak se boleh dengar cakap dia je. Budak tu lah. Nama dia Arisa. So, bila anak se suruh, dia suruh anak se pergi makan ke apa, dia ikut lah. Anak se ikut lah arahan dia je. Anak yang sedang down ni. Dia boleh cakap lah semua. Tapi dia beritahu, bagi arahan dia boleh dengar. Tapi kalau macam contoh balik. Balik kalau sengah-sengah keadaan, kadang-kadang dia pimpin anak se. Macam penyayang lah. Tapi kalau dia mengamuk, pisang. Tak boleh buat apa. Ngamuk memang habis. Tak lagi sekolah. Sampai memang bergulik-gulik atas lantai. Kalau anak saya dia kena ngamuk dia suara. Dia kalau dia ngamuk dia dia punya
sikap dia tunjuk, dia tunjuk. Okey. Okey, 43. Darjah 19 menunjukkan kromosom dari satu sel manusia. Okey, apa yang pelik? Ada yang pelik? Sama je semua. Okey, tapi dia XX kan? XX kan? Okey. Antara berikut, manakah mungkin menjadi bilangan kromosom dalam gamet yang dihasilkan oleh individu tersebut? Dia XX. Bermaksud gamet dia, kalau kalau dia melalui meiosis, kalau dia melalui meiosis, kromosom akan terbahagi dua, 44 jadi 22, betul? So, Singandi salah. Dia dan dia adalah XX kan? Kalau bahagi dua tetap jadi, bahagi dua jadi Y. Ah, dia tetap jadi X. So, jawapan dia adalah B. Ah, nampak? Kan saya cakap tadi, maknanya yang macam ni tak adalah dia tetap anak lelaki. Okey, Raja 20 menunjukkan satu kacukan monohibrid antara pokok mangga P dengan pokok mangga P dengan pokok mangga Q. Anak yang dihasilkan adalah 50% tinggi dengan 50% rendah. Okey. So, apakah kebangkitan yang dijangkakan bagi anak yang tinggi jika kacukan antara R dan S berlaku? Dia punya alil dia apa? Dia kata, apakah bagian-bagian bagi anak yang tinggi? Oh, okey. Anak dia R dengan S kan? R tinggi. S. Dia kata 50%, 50%. Oh, 50% macam tadilah yang kita buat. Ni P, dia punya alel dia. Tinggi. Rendah. PQ. Okey. Kalau 50% ingat tak, kan kita kena buat macam ni. Kita kena buat T besar, T kecil, T kecil, T kecil kan untuk dapat tekan 50%. So nanti semua anak tu korang akan dapat T besar, T kecil, T besar, T kecil, T kecil, T kecil, T kecil, T kecil. Sekarang ni dia kata kalau kacukkan dibuat antara dua ni lah. Ha, dia nak kacukkan antara dua tu pula. Kacukkan antara anak. Okay. So apa berlaku? T besar T kecil dengan T kecil T kecil. Kan? So dapat macam mana? Sama je kan? Ha, so jawapan dia 50%. Dapat sama banyak iaitu 50, 50. Okey, 45. Raja 21 menunjukkan karyotip oleh seorang individu J yang menghadapi sejenis penyakit. Okey, apa masalahnya? 21 lagi sindrom Down. Okey, tak payahlah kalau 21 tu kromosom pada 21 tu kita tahu dia ada ada masalah sindrom Down. Okey, 46. Apakah yang akan berlaku jika seorang lelaki normal berkahwin dengan seorang perempuan yang hemofilia? Hemofilia ni kan masalah darah kan? Teacher cerita masalah darah. Apakah yang berlaku jika seorang lelaki normal berkahwin dengan seorang perempuan hemofilia? 46, maksudnya dia akan berlaku hemofilia ni masalah darah. Kalau dua-dua saya tak pasti. Dia kalau hemofilia ni dia dia apa dominan. Kalau kahwin anak akan jadi masalah. So jawapan dia C. Semua anak lelaki mereka adalah hemofilia.
So macam biasanya doktor akan nasihatkan jangan berkahwin lah. Ha, boleh tapi dia bagi tahulah. Ha, dia sekarang ni boleh, dia sekali boleh buat ujian darah semua sebelum kahwin. Ha. Ha, so lebih baik buat ujian darah sebelum cinta. Betul lah kan, kalau sebelum kahwin baru nak buat ujian darah, kecewa babe. Dia tak boleh patah balik kan. Ha, sebelum sebelum isytiharkan couple tu, buat ujian darah dulu. Ha, kan, tak ada pun korang sebelum ni habis SPM buat ujian darah kan. Nanti dah ada kan. Nah, ni data aku. Okey. Okey, manakah disebabkan mutasi gen? Kernel filter. Kernel filter. Okey, kita lihat sekejap eh. Tunggu azan. Okey, dah lah. Kita nak sila-sila. Pukul 8 yang sambung ni. Dan dia dulu dan dia kata tu sebenarnya
Okay, tadi Klinefelter syndrome ni mutasi gen eh Klinefelter syndrome. Okey, 48. Antara berikut yang manakah bukan ciri seorang anak sindrom Down? Bukan, bukan. Boleh cerita akal? Ya, betul. Bukan. Ada. Gaya pendek, ya betul. Mata condong ke atas tak ada. Sebab itulah ada juga kajian menyatakan orang yang sindrom Down ni dia jangka hayat dia tak lama. Memang kebanyakanlah kebanyakan. Tapi memang betul ada yang salah masalah jantung. Memang betul. Contoh dalam kelas anak saya tu PPKI tu ada seorang tu dia normal. Darjah 1, darjah 2 tu dia tapi saya tahu dari lahir dia memang ada masalah jantung budak tu. So dia sekelas dengan anak saya lah. Masalah jantung dia boleh mempengaruhi juga perkembangan otak. Tapi budak tu normal lah. Nampak normal tapi dia slow lah. Slow. Masalah jantung pun boleh mempengaruhi lah. Tapi memang kebanyakan budak yang ada sindrom Down ni mempunyai masalah jantung. Cuma serius atau tak serius lah. Kalau tak serius, kalau tak ada, lagi lama lah. Tapi dia ada masalah jantung. Masalah jantung ni tak kisahlah masalah jantung. Jantung berlubang ke, jantung dia lemah ke. Akan ada lah. Okay? Mata condong ke atas tu tak ada. Tak wujud pun. Saya dah jumpa banyak budak. Budak-budak sindrom Down ni. Yang sekenal seorang satu tak ada mata. Mata dia normal. Siap pakai spek pun ada. Tahu main game, terror main game pun ada. Walaupun kita tahu mental retardation kan. Mental ni rendah. Tapi dia terror main game. Macam anak saya, dia sama juga mental retardation. Tapi main game memang terror. Bagilah game apa. Dia pandai je main sendiri. Tu tengah main game lah tu. Dia akan berhenti, berhenti bila makan. Makan atau mandi. Sama lah kalau dah sindrom Down ni, kalau kita suruh berhenti, mengamuk. Ambil sedang lain-lain sikit. Kalau kita suruh berhenti main game, mengamuk. Dia macam, yalah, maksudnya kalau budak sindrom Down kita suruh berhenti, dia mengamuk, tak apalah. Dia kan di kalangan OKU, mengamuk kan. Masalahnya yang normal ni, kita suruh berhenti, dia tak berhenti, dia OKU ke? Maksudnya yang normal ni mengalahkan yang OKU kan? Tu masalahnya. Dia faham? Okay. Raja 22 menunjukkan karakter bagi seseorang yang kecacatan genetik. Oi, kalau kita tengok kat situ dia ada XXY. XXY. Inilah kita panggil sindrom Klinefelter. Klinefelter ni boleh dikatakan macam yang ada kecelaruan seks. Jantina. Kecelaruan jantina. Saya tak pasti tapi maksudnya dia nak menentukan lelaki atau perempuan. Dia sebenarnya orang yang macam ni, dia keluarga dia juga. Dia akan kena mendapat nasihat agama, nasihat dari segi kedoktoran. So untuk menentukan dia lebih nak kena lelaki atau perempuan. Sebab saya nak bercerita pun payah sebab tak faham sangat. Tapi macam itulah dia ada kena pandangan yang berpihak-pihak. Tapi bukannya contoh-contoh kalau adik-adik dia semua perempuan, yang lelaki dia jadi perempuan. Tak boleh lah, itu bukan. Ini maksudnya melibatkan kemaluan lah. Melibatkan kemaluan. Maksudnya, kita panggil apa eh? Kunsa. Kunsa.
Kan tengah kan? Meta ni macam dikatakan ada dua kemaluan. Tapi kita kan ada hormon. Hormon kan semua kan. Jadi penentuan hormon tu nanti waktu waktu saya tak pasti, saya pernah dengar tapi saya tak pasti cerita macam mana. So maksudnya waktu dia dewasa tu nanti dia kena menentukanlah untuk lelaki atau perempuan. So kemaluan satu lagi macam kena buang ke apa, saya tak pasti macam mana. Nanti besar tu baru boleh tentukan. Wow, macam itulah lebih kurang macam tu. Saya pernah dengar cerita ustaz lah macam tu. Okay. Nah, tapi kita cerita ustaz saya buat lawak je kan dekat ceramah. Bila nak tahu, nak belajar. Antara yang mengikut manakah bukan kelemahan mutasi? Kelemahan mutasi. Meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Taklah, itu kelebihan. Kelemahan dia menyebabkan penyakit genetik, menyebabkan kecacatan fizikal, menurunkan penahanan terhadap penyakit. Yes, orang yang ada masalah dari segi mutasi ni, mutasi, bukan mutasi ni maksudnya tumbuh-tumbuhan ni, dia senang sakit lah. Contoh kalau haiwan kan. Haiwan kan ada, saya pernah tengok ada taman buaya kan, taman buaya, buaya contoh, buaya albinism, buaya albino, buaya yang macam ada contoh-contoh telur, telur buaya tu. Dia orang ni kalau yang ni buaya ni dia orang tengok pada telur dia, telur yang yang ni dah ada kecacatan pada telur tu, dia dah tahu dah telur tu akan, dia dah tahulah akan kalau lahir dia cacat dia mati lah. So dia orang akan musnahkan lah. Daripada telur tu dia orang dah musnahkan. Tak, maksudnya tak payah macam sampai lahir. Dia musnahkan. Tapi mungkin daripada kalau dia tersilap dah lahir juga, akan matilah, dia akan bela juga. Tapi diasingkan dari satu tempat. Contoh buaya, buaya kaki tak cukup ke, buaya ekor pendek ke. Macam mana kalau ekor pendek nak bergerak macam ni? Kan? Buaya buta. Ada buaya buta? Kat taman buaya tu ada buaya buta. Tak adalah, dia tak adalah berada tulisan braille tu. Tak adalah korang. Maksudnya dia sukar dari segi makan. Kan? Dia sukar dari segi makan. Dia memang ada lah. Tapi kucing tak pernah pula saya tengok kucing cacat. Cuma dia cacat sebab dia accident. Kaki langgar. Saya pernah tengok lah ada kucing tiga kaki dia. Sebab dia accident lah. Okay. Ya, tak boleh kita salahkan manusia. Mana kita nak nampak dia melintas, dia pun lintas suka hati. Kan? Ayam lah lagi lah kan. Ayam lah langgar mati terus. Jangan. Sebab tu dia ada pepatah yang tentang bahawa jangan melintas seperti ayam. Okay. Jadi kalau korang main melintas, jadi korang ayam lah. Okay. Pelajaran 23 menunjukkan karakter bagi seseorang. Adakah seseorang tu di kalangan korang? Semua tak tahu. Okay, tengok tu. Ada apa masalah ke tu? Alamak, X dia ada satu je. Alamak. X dia ada satu je. Macam ni ni. Kurang lelaki ke kurang perempuan? Dia panggil apa tu? Sindrom Turner. Turner. Hormon perempuan kurang. Tu mana dah? Tu pun tak pasti. Okay. Boleh check lah. Tak, Turner. Ya. Yeah. Terlupa. Turner. Sindrom Turner. Sindrom. Sindrom adalah gangguan genetik yang berkaitan dengan kecacatan kromosom. Kromosom termasuk jenis pembuat, iaitu kromosom punya peranan penting dalam penghantaran dan mencatat susun genetik. So dia adalah pada perempuan kalau tak salah. Pembesaran perempuan, keterumpasan kanak-kanak. Tena-tena yang dia lebih dari 7 wanita. Wanita kan? Tumbesaran ni terbantut. Dia pendek. Tak, korang yang rendah kat sini bukanlah tena. Jangan salah faham. Jadi kekurangan ciri-ciri seksual wanita.
Seperti berlebihan lipatan kulit pada leher, siku dia, dia punya siku dia, tak tahulah, dia macam contoh siku dia, macam macam itulah, sepak kita lebih. Bukanlah, bukan saya lelaki. Satu daripada 2,000 kelahiran. Okay. So, kena perempuan lah. Okey, Raja Lumbang menunjukkan pewarisan albinism dalam sebuah keluarga. Albinism yang dikawal oleh alel resesif. Kan? Suka sangat putih-putih ni kan? Jadi albino. So, apakah alel ni bawa STU? STU. Sekejap. Dia kata S tu lelaki normal. S tu lelaki normal. Kalau lelaki normal 52 tu, kalau lelaki normal, normal maksudnya dia sama ada A besar ataupun A kecil. Semua betul. Ni? Semua betul. A besar, A kecil. Tapi dia kena A besar lah. A besar belah kiri. Okay, settle. T tu apa? Lelaki albino. Maksudnya A kecil-kecil. Okay. A kecil-kecil. So A dengan D tu dah salah. Lepas tu U tu lelaki normal kan? Lelaki normal sama ada A besar, A kecil ataupun A besar, A besar. So jawapan dia B. B, kenapa kena ada A besar, A kecil? Kenapa kena ada A besar, A kecil? Sebab kalau A besar, A besar, kalau semua A besar, A besar, tak adalah albino bawah tu. Dia kena ada A besar, A kecil. Kan tadi kita buat kalau A besar, A kecil, A kecil, A kecil jadi 50-50. So kena A besar, A kecil lah. Kalau kau buat A besar, A besar, tak adalah albino. Okay, so tu jawapan dia. Jawapan dia adalah B. Buta warna adalah disebabkan oleh alel resesi dalam satu gen yang dibawa oleh kromosom X. Ada buta warna? Saya ada seorang budak jenam buta warna. Dia ada masalah warna hijau, kesan warna hijau dengan warna merah. So dia kalau dia nak warna tu, untuk warna tu dia kena pakai spek khas. Ada budak jenis dia jenam. Tapi kalau macam ni, dia nampak. Dia nampak je, elok je kalau saya pakai warna biru ke, sebab saya banyak dalam cucian warna biru, warna merah kan. Boleh je. Sebab tu kalau dalam kelas sebanyakkan wanita, kelas jenamnya banyak wanita sebab saya pasti kena nampak. Duduk depan. Tapi kalau ni memang dia kena pakai tebal gila dia punya semata. Tebal gila, memang tebal gila untuk. Ada kat sini ke yang buta warna? Buta warna tak apa, jangan buta hati. Tak ada, tak ada eh. Dah ya, pun janganlah takut. Ngaku. Ni ngaku ah, kata buta, saya buta warna. Dia jenam lagi. Okay. Tapi tak adalah dikategorikan sebagai cacat. Okay. Penting, penting kena expose dia buta warna ke apa. Contoh kalau dia ambil lesen GPJ ke apa, nanti dia ada ujian warna tu. Kalau tak bagi tahu, gagalah. Penting. So dia boleh pakai dia ada spek khas lah. Spek khas dia tak salah, saya gelap-gelap juga dia punya lamp, dia punya cermin tu macam gelap-gelap. Saya tak pasti macam mana. Sebab dia tak pernah bawa kan. Okay. Okay, buta warna disebabkan oleh alel resesi dan satu gen yang dibawa oleh kromosom X. Satu pasangan suami isteri mempunyai 4 anak lelaki dan kesemua anak lelaki buta warna. Semua. Apakah kemungkinan genetik bagi pas dia ada semua anak lelaki, maksudnya tak ada gen Y kan? Anak lelaki maksudnya dia tak ada genetik gen Y. Gen Y dia tak ada. Anak lelaki kan? Kena ada, kalau anak perempuan kena ada Y betul? Tak? Ke salah? Buta warna resesif. Buta warna, buta warna dibawa oleh. Ya, saya pun confused lah. Dah lebih kurang sama semua ni.
Sebab dia kata semua lelaki. Maksudnya semua SY, SY, SY. Satu mempunyai empat anak lelaki. Oh, empat anak lelaki. Tak. Oh, dia kata disebabkan oleh dalam sesi dalam satu gen yang satu pasangan suami mempunyai empat anak lelaki dan kesemua anak lelaki mereka buta warna. Okay. XX dia perempuan betul. Bermakna lelaki kena ada XY lah. Kena ada gen XY. Jadi kalau dia XY, dia maksudnya kalau lelaki tu ada gen XY, maksudnya dia akan menghasilkan semua anak lelaki. So dalam kes ni A, B, C, D tu semua ada XY betul? Lelaki tu? Okay, settle. Okay, lepas tu kalau dia nak jadikan buta warna tu, dia kena ada XB besar. Macam ni. Yang dekat A. Ha, so XB besar. So kalau korang tengok, nanti kita buat eh. XB besar. X B besar. Y kan? Lepas tu X B kecil. X B kecil tu. Okay. X B besar. X B besar. Lepas tu Y. Y. Lepas tu yang ni. A, X, B kecil, X, B kecil, X, B kecil, X, B kecil. Ha, jadi, patutnya itulah dia ada anak-anak perempuan pun ada. Tapi dia kata kesemua anak lelaki dia, ni anak lelaki ni. Nampak tak B kecil ni? B kecil ni mewakili alil buta warna kan? Jadi betul lah dia kata kesemua anak lelaki dia buta warna. Anak perempuan dia tak buta warna. Okey, Raja dapat menunjukkan pewarisan hemofilia dalam sebuah keluarga. Hemofilia disebabkan oleh alel resesi yang terangkai seks. Okay, lelaki normal and tu tu bulat tu perempuan normal. So dia akan hasilkan perempuan hemofilia. Apakah genetik yang kemungkinan bagi individu P dan S? Okay, kalau korang tengok ni yang petak ni lelaki normal tau. Dia normal. Yang perempuan ni lelaki perempuan normal tetapi mungkin dia bawa gen resesif. Sebab kenapa? Nampak tak dia menghasilkan anak lelaki yang hemofilia atau tak? 50-50 nampak? 50-50. Maksudnya kat sini, kalau dia 50-50, this kan kita dah belajar tadi. Hemofilia tu maksudnya lelaki ni kalau normal, H besar, H kecil lah. Kalau perempuan, dia H kecil, H kecil. Ataupun mungkin juga dia sebab dia kata perempuan normal. H besar, H kecil lah. Kan? Kenapa? Test. Kalau H besar, H kecil. H besar, H kecil, H kecil, H kecil. H kecil, H kecil tu bukanlah perempuan normal. Perempuan normal maksudnya dia ada dia perempuan normal maksudnya dia jadi pembawa sahaja. Maksudnya dia ada gen resesif. Gen resesif satu. Satu lagi normal. H besar. H besar tu mewakili normal eh. Kau pun faham eh. Contoh. So H besar, H kecil, H besar, H kecil. Laki normal, perempuan normal. Dua-dua adalah pembawa. Maksudnya pembawa ni dia ada bawa gen hemofilia. So kita nak check sama ada anak dia juga ada yang hemofi
Ya, H besar, H besar, H kecil, H kecil. Okey. So, ni H kecil, H kecil. H besar, H kecil, H besar, H kecil. So, dia ada seorang anak normal lah kan? Ada lah normal. Dan ada juga yang sepenuhnya normal dan ada juga yang pembawa. Pembawa. Kita panggil pembawa. H besar, H kecil ni maksudnya anak dia boleh juga dapat hemofilia. Okay? Kalau yang H besar ni, tak. Anak dia akan normal. Okay, jom kita check. Okay, dalam kes ni kita nampak ada yang ni eh, yang tak normal eh. Maksudnya P tu mesti bawa yang H besar, H kecil. Tadi kita dah check kan? Kalau normal mesti ada H besar, H kecil kan? So P ni H besar, H kecil. So jawapan dia antara B dengan D betul tak? Perempuan. Perempuan XX. S besar, S, H besar, H kecil. Kan B tu. Ha, macam ni maksud sir. Ni normal. Kenapa dia kena macam ada H besar, H kecil? Supaya anak dia pun mungkin yang hemofilia. So, lepas tu. R tu. Normal kan? Normal kan? Okay, kalau kau tengok normal. Dan juga dia hasilkan anak hemofilia betul tak? Maksudnya dia mesti ada H besar dan H kecil. So jawapannya antara B dengan D. Antara B dengan D, S dia yang mana ada H besar, H kecil. Jawapan dia B kan? Ha, D tu tak boleh lah kan saya cakap. Kalau H besar, anak dia sepenuhnya normal. Okey, 5-5. Jika Q dan R mempunyai anak lain. Anak lain pula. Kebarangkali mereka mendapat anak yang menghadapi penyakit hemofilia. Q dan R pula. Anak lain. Kalau lelaki hemofilia, maksudnya macam ni. Y. Kalau perempuan yang normal, maksudnya H besar, H kecil. Ha, so sekarang ni dia kata ada anak lain tak yang ada? Apa soalan dia tadi? Okey. Ha, buat buat kena buat. Tadi lelaki no lelaki hemofilia kan? Yang hitam kan, petak hitam kan? H kecil Y. Lepas tu perempuan pembawa. H besar H kecil. Okey. Tengok tengok. So H besar, H kecil. Lepas tu ni jadi H kecil, ni jadi Y, ni jadi Y. So ni X H kecil, ni X H kecil, ni X H besar, ni X H besar. Bermaksud ini, sekejap. Tengok, saya tengok. Ini XX ni perempuan. Normal betul? Sebab H besar. Ni normal. Normal ada seorang. Kan? Normal seorang. Ini perempuan hemofilian. Hemofilian. Sebab H kecil hemofilia. Yang ni lelaki. Lelaki X besar, H besar. Lelaki normal betul?
normal. Ini lelaki hemofilia. Bermakna dia ada seorang anak perempuan normal, seorang anak lelaki normal, seorang anak perempuan hemofilia, seorang anak lelaki hemofilia. Okey, dia tengok jawapan. Dia nak apa sebenarnya? Okey, check. Ini anak perempuan. Ni anak perempuan. Ni anak perempuan hemofilia betul? Ni X kecil Y. Kan? Eh, laki-laki, sorry. Kan, kan tadi ada anak perempuan hemofilia. Dia anak perempuan normal pun ada seorang tadi kan? Okay. Ni anak lelaki normal betul? H besar, Y. So, seorang lagi anak lelaki hemofilia. So, ada seorang anak lelaki hemofilia. Soalannya apa? So, anak lelaki memang yang mengidap hemofilia. So, berapa persen? Seorang je kan? So, 25% ke 50%? 25 lah kan? Anak lelaki hemofilia seorang je. Yang ada satu lagi normal kan? Alright, jom. Seorang individu menghadapi penyakit anemia sel sabit. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi gen yang membina hemoglobin dan sel darah merah. Membentuk sabit. Antara berikut yang manakah yang boleh dilakukan oleh individu yang menghadapi penyakit ini? Okay. Individu yang menghadapi penyakit ini, dia kena... yang boleh dilakukan untuk yang dia masalah darah ni, orang ni cepat penat. Dia tak boleh buat aktiviti berat lah. Naik kereta dia boleh lah. Bawa kereta boleh. Boleh, tapi dia tak boleh buat, dia tak boleh buat aktiviti lasak. Menyelam, naik gunung, senam tak boleh. Dia cepat penat. Anemia sel sabit. Anemia sel sabit ni, sel darah merah tu dia tidak berbentuk normal. Kalau sel darah merah tak berbentuk normal, maksudnya dia tidak dapat membawa tidak bawa membekalkan oksigen dengan cukup. So bila oksigen tak dapat dengan cukup dipindah ke otak ke dengan cukup, dia cepat penat. Sebab kita, sel darah merah dia kena normal, bentuk normal. So kalau bentuk dia bentuk sel sabit tu macam bulan separuh tu. Maksudnya dia tak boleh bawa darah banyak, dia tak buat dapat tak buat oksigen oksigen yang cukup. So orang tu cepat penat. Memang ada eh, memang ada. Okey. Memang kubat dia. Okey, buta warna rata dari sisi terangkai set. Jika seorang lelaki P yang buta warna berkahwin dengan seorang individu yang membawa trait buta warna juga, pembawa tapi dia tak buta warna. Apakah yang berlaku pada anak mereka? Dah yang lelaki tadi buta warna. Kan? Dah confirm buta warna. Yang perempuan dia pembawa. Macam ni, macam ni. Kan tadi lelaki buta warna, B kecil, B kecil. Yang perempuan dia B besar, B kecil. Sebab dia ada pembawa je. Pembawa tu maksudnya salah satu trait tu ada huruf kecil. Itu pembawa. So kan kalau macam ni tadi, dia akan hasilkan 50-50 betul. So maksudnya separuh-separuh lah, jawapannya adalah B. Antara berikut yang manakah disebabkan oleh mutasi kromosom? Syndrome Down. Syndrome Down lah. Mutasi kromosom eh. Antara berikut yang manakah tidak akan menyebabkan mutasi? Yang tidak akan menyebabkan mutasi, agen kimia atau fizikal. Boleh kimia dan fizikal tu boleh menyebabkan mutasi gen. Penyisipan satu nukleotida ke dalam DNA, maksudnya korang rosakkan DNA, boleh. Taburan tidak sekata kromosom semasa pembahagian sel, boleh juga. Pembiakan set, tak. Taklah, pembiakan set ni berlaku akan menyebabkan proses meiosis tu lah. Okay, berlaku proses meiosis. Sebab itulah kalau korang masuk makmal korang, korang kena berhati-hati bila
ber menguruskan bahan kimia. Dia tak boleh sesuka hati terkena tangan. Dia akan menyebabkan merosakkan korang punya jin tu sendiri. Boleh eh. Main-main eh. Bahan kimia yang ada di makmal tu. Sebab tu lah kena uruskan dengan betul, pakai pakai mask ke, pakai apa, sarung tangan yang betul ke. Kalau tidak, dia akan merosakkan korang punya jin. Boleh? Bolehlah, boleh menyebabkan sehingga apa, mandul. Boleh eh? Boleh. Tapi kalau 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 tu kalau maksudnya maksudnya kalau terlalu obses lah dengan bahan kimia tu kan, boleh merosakkan lah. Tapi kalau kalau dia mungkin ada sedikit saja kerosakan, dia apa, dia apa, boleh dibaiki lagi lah. Contoh, saya pernah jumpa orang-orang ni apa, dia nak nampak anak lambat. Nampak anak lambat kan. Jadi dia buat, dia buat apa, apa, jumpa doktor lah. Biasa kan lelaki ni kalau dah, dah susah dapat anak, perempuan yang disalahkan. Kau lah mandul. Betul tak, perempuan? Cerita drama kat TV macam tu. Biasa mak mertua mesti cakap, anak aku, anak aku mana mandul. Anak lelaki lah yang lelaki. Mak mak dia. Kan? Tapi dalam kes ni lelaki. Dia bukan mandul. Dia buat cek. Doktor cek dia punya sperma, punya sel sperma dia. Dia kena cek lah sel sperma. Boleh cek. Sel sperma dia tak normal. Sel sperma ni tak normal maksudnya apa? Sperma dia, sperma tu ada tapi tak normal. Maksudnya mungkin dia ada kepala je tapi ekor tak ada. Ataupun mungkin dia ada kepala, ada ekor, ekor bercabang. Macam mana dia nak berenang? Dia tak boleh berenang lah. Dia tak boleh berenang. Macam mana berenang? Kau ingat ekor dia dua boleh berenang dengan baik. Kau cuba cuba bayangkan ikan, ekor dia macam mana? Kan tak boleh lah kan? So macam mana? Dia kita panggil morfologi. Masalah morfologi sperma. Memang wujud tak? Memang ada. So macam mana nak baiki masalah morfologi sperma ni? Masalah morfologi sperma, saya pada makubat, yes. Makubat, yes. Seluar yang ketat. Dia tak boleh pakai seluar yang ketat. Tak boleh pakai seluar yang ketat sih. Kan kau suka, lelaki suka pakai seluar yang skin-skin ni kan. Skinny apalah. Kan. So tak boleh pakai seluar yang ketat. Salah satu pun ni. So kena kena contoh kena kena pastikan semua tu, pantal larang tu, makan ubat semua tu selama setahun sama tu, sampai dia okey lah. Okey lah, nanti dia check balik. Akan check balik. Morfologi sperma tu boleh check lagi kat mamal. Boleh check. Check kat mamal nanti dapat dah dah elok. Dan akhirnya orang tu ada anak lah. Isteri tak ada masalah pun. Masalahnya lelaki. So lelaki. Okay. Tak apa. Lepas ni pakai kain play card je. Di sekolah. Okay. Tak, itu memang dalam dunia moden ni benda tu memang berlaku. Sebab sekarang ni banyak punca yang boleh merosakkan fizikal tu. So makanan pun boleh jadi salah satu punca. Okay, makanan. Okay, so nombor 60, berapakah kromosom yang dimiliki orang yang mempunyai sindrom Turner? Sindrom Turner ni dia ada 45 sahaja, dia kurang kromosom. Antara berikut yang manakah bukan sumbangan penyelidikan genetik? B, digunakan sebagai senjata biokimia. Kan? Contoh, dia klon, dia buat manusia super superhuman. Kan? Tembak tak mati, tak loot ke. Tapi benda tu bukan mustahil boleh buat, tapi tidak bolehlah digunakan. Maksudnya salah dari segi tata susila. Okay. Okay.
Antara mereka yang manakah bukan teknik yang digunakan dalam pembiakbakaan pilihan? Jawapan dia D, terapi gen. Bukan. Cloning ya, pemindahan embrio ya, permainan berhadas ni yang biasa digunakan oleh haiwan itulah. Haiwan ni nak dapatkan, ni nak dapatkan haiwan-haiwan yang tertentu, dia akan melakukan permainan beradas. Permainan beradas ni contohnya didapatkan sperm daripada contoh lembu jantan yang bakal terbaik, contoh daripada contoh lembu-lembu kat Malaysia ni mungkin tak terbaik ke. Lembu betul lah. Okay. So contohlah kan, Akman naik motor semalam kan, lepas tu ada orang tu kat depan kau ni cakap lembu. Betul lah, lembu yang tu lah. Lembu lah kan, yang menyalahkan. So tak boleh ambil lembu yang menyebabkan dia accident tadi. So contohkan lembu daripada Australia, dia ambil sperma-sperma tu, bawa ke Malaysia, dimasukkan dalam ovium apa lembu Malaysia. Kenapa kena pakai lembu Malaysia juga? Supaya lembu yang dihasilkan tu dapat hidup di Malaysia lah. Kalau korang pergi bawa balik macam tu je, panas lah lembu New Zealand tu. Kan? Stres dia kan? Okay. So lembu-lembu yang korang tengok tu kat Farm Fresh, dekat Madi tu, ada kilang. Kilang lembu tu, korang tengok tu, tu yang dah di tune lah. Tune lah. Dia berubah sikit dia punya genetik dia tu. Sebab nak sesuaikan dengan keadaan di Malaysia. Contoh dulu getah, pokok getah. Pokok getah tu bukan asal Malaysia. Pokok getah dibawa daripada Brazil. Dibawa daripada Brazil. So dibawa daripada Brazil, dia adalah perubahan-perubahan dia. Adalah dia buat sikit perubahan supaya nak sesuaikan dengan keadaan di Malaysia. Sekarang ni pun anggur. Biasanya dia tanam kat tempat yang sejuk kan? Sekarang kat sejangkang pun ada orang tanam anggur. Dah banyak tempat dah tanam anggur. Tak sejangkang je. Tak payah pergi naik kamera dah. Sebab salah seorang ni kawan-kawan sengaja dia cuma nak pergi. Dia ajak makan semakan tadi. So, dia tanam, memang tanam anggur. Anggur musim panas. Kan dia siap ajak setanam lagi. Terfikir kalau setanam boleh. Nanti adalah ramai yang balik petik, balik petik, balik petik, habis. Kan? Sebab banyak sangat tangan ni. Kan? Okay? Apabila gen dari DNA satu spesies dipindahkan kepada DNA spesies yang lain, apa pun kita panggil apa tu? D. Kejuruteraan genetik. Okey, Raja pernah menunjukkan satu contoh variasi antara ketinggian bagi sekumpulan pelajar. Okey, ada ketinggian pelajar, sebab itulah kalau orang tak ramai orang tinggi dan tak ramai orang yang rendah. Tapi ada satu ketinggian di mana ramai orang berada dalam ketinggian dalam kumpulan tu. Tu kita panggil variasi. Sebab itulah korang dalam periksa, dalam keputusan periksa SPM, orang yang paling banyak, grade yang paling banyak orang dapat ialah C. Grade paling banyak orang dapat ialah C. Itu memang macam tu. Memang macam tu. A kurang, F pun kurang. Sebab itulah korang kena berada sekurang-kurangnya di kalangan yang banyak tu. Janganlah berada di kalangan orang yang sikit yang tak elok tu. Okay, faham eh? Antara yang berikut yang manakah akan mendapat graf yang sama seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. So 64, jawapan dia adalah di berat badan. Variasi ni, ketinggian ni yang boleh dikira lah nombor. Maksudnya berat badan pun adalah nombor. Warna mata, kumpulan darah tak boleh. Menggulung lidah pun tak boleh. Okay. Sebab menggulung lidah dengan tak menggulung lidah betul? Dua je. Warna mata ada beberapa je warna mata. Kumpulan darah ada empat je kumpulan darah. Tapi berat badan ada banyak. Berat badan ada banyak. Okey, antara mereka yang mereka tidak dipadankan dengan betul. Tiada sifat perantaraan. Mempunyai jawapannya D. Taburan normal.
Variasi tak selanjar, taburan dia normal. Variasi selanjar, taburan dia diskrit. Kena hafal eh? Salma dan Samsia ialah kembar seiras yang dibesarkan dalam dua negara ibu saudaranya di Singapura, manakala Samsia tinggal di Malaysia. Salma tinggal di Singapura, Samsia tinggal di Malaysia. Kembar yang dipisahkan lah ni. Antara ciri-ciri yang berikut yang manakah mungkin berbeza? Sebab dia duduk tempat yang berbeza. Apa yang beza agak-agaknya? Berat badan. Yang lain ni tetap sama. Dan mungkin dia duduk Malaysia, dia makan lebih banyak. Kenapa duduk kat Malaysia makan lebih banyak? Sebab kalau kat Singapura dia susah sikit eh. Kita kalau kat Singapura banyak bangunan yang tinggi. Kalau lift rosak, kita kena jalan kaki. Ha, duduk tingkat 30. Mana tak kurus? Ha, contoh kan, kat Malaysia, lift besar, komplain, komplain. Lift slow pun komplain. Lift ada pun komplain. Lift nyamuk naik pun komplain. Tak cukup lah. Kan? Ha, jadi itulah kita. Ini tak Malaysia. Okay. Dia sebenarnya kita ni dalam segi kesihatan, berat badan ni memang kita normal, orang akan cakap berat badan lebih besar dia akan tak sihat. Tapi pendapat saya dengan teacher, kalau korang sebagai sebagai pelajar, berat badan ni bukanlah satu isu jika korang sihat. Tapi dari segi doktor ialah, tapi bagi saya dengan teacher bukan satu isu jika korang sihat. Contoh kan, contoh anak saya montel kan, anak saya itu okey dalam dia tidur. So bagi senang teacher kena pastikan dia sihat. Tapi ada je anak orang kur kering juga. Tu macam mana? Tu macam nak cakap apa kalau kur kering? Berat, terkurang berat. Tak ada pula istilah kan? Tak ada, macam kur kering pun kurus kering, dah kebanyakan yang kurus kering. Saya tengok banyak penyakit pula. Kurang zat makanan. Kurang zat makanan. So, dan tu yang ni sebab tu lah. Sebenarnya bukan satu isu. Yang penting ialah korang sihat dan korang makan dengan cara yang betul lah. Kan? Bukannya malam masih makan Maggi je. Tapi boleh, tak salah kalau makan Maggi kalau korang tahu bubur sayur, bubur telur. Kan? Macam-macam lah bubur. Boleh lah sekali-sekala Maggi kosong boleh. Tapi nak bubur-bubur lain tu malas kan? Okey, nah tu contoh, okey. So Singapore memang taraf hidup yang terlalu tinggi lah berbanding Malaysia. Okey, 67 antara berikut mereka bukan kepentingan variasi. So 67 jawapan dia D, iaitu untuk meningkatkan bilangan spesies tertentu. Bukan, bukan. Okey, antara berikut yang mana bukan faktor semula jadi yang menyebabkan variasi antara individu. Jawapannya pembedahan plastik. Pembedahan plastik ni normal ke? Tak. Pembedahan plastik ni, kalau kita sengaja mengubah bentuk-bentuk muka ni tanpa sebab yang munasabah. Tanpa sebab yang munasabah, jadi hukumnya memang haram lah. Tapi kalau kita pembedahan plastik ni dilakukan atas sebab-sebab kesihatan. Atas sebab-sebab kesihatan. Aksiden. Kan? Dia ada hukumnya. Hukumnya tak asas harus. Harus. Contoh dia accident kan, muka dia rosak kan. Dia nak kembalikan kepada bentuk seboleh-boleh bentuk normal lah. Hukum dia harus lah. Tapi kalau dia menjadi lebih cantik, tak boleh lah. Kan dia boleh buat sampai cantik kan. Kan, mula-mula hidung dia kemek, lepas tu jadi mancung kan. Tu, tak boleh. Tak boleh. Okay. Kena kemek juga hidung. So, pelajar 27 menunjukkan satu contoh variasi dalam satu populasi. Telinga. Telinga melekap. Ni, anak bawah ni. Dia tak ada. Dia tak ada lengkung. Perempuan tak ada tengok lah. Ni, dia ada lengkung. Tapi saya tengok banyak ada lengkung je. Ada ke? Yang tak ada lengkung tu dia. Dia jarang jumpa.
Tak adalah dia boleh telinga dia boleh kibas macam. Kau ingat kau gajah? Tak, dia punya ni kan ni kan dia lengkung kan? Dia melengkung kan? Yang tu dia melekat. Ah, dia tak ada macam lengkung. Ada tak ada? Aku orang tak ada. Susah cari. Ya. Ada lah. Ya. Tak ada lengkung. Kau orang dah check mana saya nampak? Tak, kau je. Itu eh? Tak ada. Ha, tu contoh. Ha. Saya tapi tak banyak lah. Tak banyak. Okey. Barasi. Ha, contoh seorang. Seorang je kan. Ha. Okey, itu contoh eh barasi sebab bukannya dia kata telinga tu melekap dengan bebas tu dia boleh bebas macam gajah tu. Orang ni pun agak-agak lah. So, jawapan dia adalah selain pada tu, cap jari. Cap jari pun jenis variasi yang sama macam tu tadi. Apa tadi? Telinga tadi. Cap jari. Okay, cap jari setiap manusia berbeza-beza. Cap jari ada tak? Dia ada bentuk tu. Dia berbeza-beza semua. Tapi bentuk pusar dengan tak salah lurus. Macam sepusar. Pusar tu macam ada bulat tengah-tengah. Kebanyakannya bulat tengah-tengah. Kebanyakannya. Okay. Kepintaran tu tak boleh. Okay. Raja 28 menunjukkan satu graf bagi sejenis variasi. Okay. Antara mereka yang manakah boleh jadi kumpulan X. Variasi apa ni? Panjang tapak kaki. Boleh check kan tapak kaki korang panjang kan? Saiz kasut lah. Kan, saiz kasut. Biasa lelaki tapak kaki dia besar normal. Macam saya 10. Saiz 10. Saya biasa pakai, saya suka pakai. Saya suka pakai kasut saiz 10-11. Saya suka sebab itu saya suka besar. Saya tak suka kecil kasut. Sebab korang tengok jari kaki korang yang kecil tu. Jari kaki kecil tu. Kalau korang pakai kasut yang ketat. Nanti korang punya ibu jari yang hujung tu. Jari korang kecil tu jadi melengkung. Kalau korang suka pakai kasut yang ketat. Kasut yang ketat. Saiz yang tak betul. Jari hujung tu melengkung. Dia melengkung. Dia tak lurus. Macam misalnya kaki dia hujung tu dia melengkung sikit. Sebab dulu saya pakai kasut ketat. Tak ikut saiz sebenar. Sekarang tak sebab tu. Sebab tu kena masa pilih kasut sekolah. Masa pilih kasut sekolah. Kena pastikan depan tu. Kan masuk kasut. Korang kena rasa pasti depan tu ada kosong. Jangan depan tu ada kaki kau masuk. Korang kan kasut sekolah masuk kaki kan. Kan picit depan kan. Picit depan tu jangan kosong lah. Okay. Kosong sikit lah. Kalau kosong banyak macam jadi McDonald's lah. So kalau kosong sikit. Kalau korang pegang ada kaki korang. Kasut tu tak boleh lah. Kalau tidak nanti kaki korang jadi melengkung. Yang jari yang paling pendek. Jari kaki paling pendek tu dia melengkung. Macam kaki tu lah. Yang hujung tu melengkung. Dah tak boleh betul lah. Sebab kita awal-awal. Okay, dah melengkung lah. Dah melengkung tak boleh buat apa lah. Apa? Jari tak boleh lurus. Ni. Macam ni. Ada ya, macam saya? Ada yang boleh buat macam ni? 90 darjah? Ada? Ada yang boleh buat? Ada? Ada boleh buat? Nah, ni bukan ni. Ini tak. Dia lain dia sebab tulang tu ada ensel tu terlebih sikit. Ada? Tu tak. Tu melengkung ni dia ada siku.
Dia bukan kelakar. Saya tak buat. Dia main dari sekecil lagi dah macam ni. Ha, dulu sekecil-kecil ni ejek tau. Tapi bila saya fikir, ini kelebihan lah. Tak ada orang dengan dia. Tengok, korang seorang pun tak ada. Seseorang je. Anak saya tak ada seseorang. Ha, yang ada mungkin korang punya siku. Siku terlebih. Ha, siku terlebih ramai dia. Bukan siku terlebih. Dia macam bengkok sikit. Bengkok. Ha, dia tak lurus, dia bengkok. Ha, yang ada ramai dia. Betul tak? Ha, yang ni tak ada kan? 90 darjah tak ada kan? Ha, kalau ada orang tu memang terror matematik. Gila terror power, gila babi. Jenuh balik tak? Ah, kan, unik kan. Ah, kau tak pernah jumpa orang macam saya kan. Ada kau pernah jumpa kawan-kawan yang jari lebih tu? Ah, tu ada. Ah, dia budak tusin pun ada. Dia ada seorang budak tusin dia sebab operate. Boleh buang. Operate lah buang lah. Boleh. Sebab dia tak ada tulang. Dia cuma operate untuk buang lah. Tapi tak boleh lah gunting kat rumah. Okay. Tak boleh. Kena gunting dan jahit. Ah, ada. Ah, okay. Okay. Ha, itulah best ni belajar sains kan. Kita kenal diri, kita kenal diri orang. Sebab tu ni sesaja gabung. Okay. So antara mikro yang menekah merupakan variasi tak selanjak. So yang pertama ialah kumpulan darah. Yang kedua keupayaan menggulung lidah. Yang kesian orang tak boleh gulung lidah kan. Dia tak boleh, aiskrim yang melengkung tu dia tak dapat fit. Dia rasa tegak je. Jangan marah. Saya cari buah yang boleh gulung lidah ya. Sian nak korang nanti. Tak, kita enjoy lah kan. Kalau tidak, dia tak ada apa. Macam, ah, kan? Okay? Apa, kau ingat boleh jahit lidah ke? Kat lidah tu dia ada otot-otot. Sebab tu dia kebolehan tu maksudnya dan gulung ke dalam kan. Kalau dia tak boleh gulung macam ni, dia tak boleh gulung ke dalam lah. Dia maksudnya orang yang ada boleh gulung lidah tu dia ada kelebihan otot dia lah. Kan? Okay. So jawapan dia C. 1, 2, 3. Okay, janganlah ejek lah kau kat sekolah. Kau besok pergi sekolah, kau saja lidah. Kak Farid, Adam buat Kak Farid. Saja je kan. Okey. Rajah Depos 9 menunjukkan variasi bagi trait Y dalam dari dalam manusia. Okey, trait Y tu, kita tak pasti apa dia trait Y. Okey. Di antara mereka manakah tidak benar tentang variasi trait Y? Jawapan dia D. Trait adalah banyak dipengaruhi oleh persekitaran. Tak. Dia tidak dipengaruhi oleh persekitaran. Contoh yang dipengaruhi oleh persekitaran ialah beratlah. Berat kan? Tengok tempat yang kita duduklah. Okay. Trait tu yang F besar, yang contoh buat buta warna. Dia tak adalah sebab dia duduk tempat gelap jadi buta warna. Ha. Dia duduk dekat contoh dia duduk dekat, dia tak duduk kat surau, dia jadi buta hati. Kan? Dia banyak duduk kat surau, pergi masjid semua, dia jadi hati dia bersih. Taklah tentu, tak juga, tak boleh lah kan? Tak juga. Kita tak boleh condemn seseorang itu. Seseorang itu macam-macam tak boleh. Itu kerja Allah lah. Okay? So, track tu tidak dipengaruhi oleh persekitaran. Trait buta warna apa warna rambut kerinting ni tak. Contoh kau duduk dekat Selangor, rambut kau orang semua kerinting ni. Okay. Jadi penyokong JDT semua rambut lurus. tak ada. Dia tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena eh. Okay. Okay lah, menang 2-0 je pun. Kalau KL score dah awal-awal 2 gol tu, tak ada chance lah JDT.
Kat Aikon kan guys. Tak best lah jadi timnang kan. Tolak. Okay, Raja, 31 graf yang menunjukkan taburan satu trek sedalam manusia. Okay. Graf tu, dalam graf tu, taburan graf tu digunakan juga untuk menentukan markah SPM nanti. Maksudnya, saya nak cakap C paling banyak. Ah, okay. Sebab itulah mission korang dan peksa adalah untuk mendapatkan sekurang-kurangnya C. Ah, tapi budak tu sensor yang lepas sains 100% A. SPM 2022, 100% A. Ah, okay. Ah, tahun 2021, satu patut lulus, paling teruk B. Saya harap tahun ni dapat satu patut A ya. Dengar cari Amin kat luar eh. Oh, kat luar eh. Oh. Hey. Antara ciri-ciri yang ikut yang manakah boleh di periksa sekolah tak apa, tak ada hal periksa SPM tapi buatlah betul-betul kan. Okey, antara ciri-ciri berikut yang manakah diwakili oleh graf tu? Panjang tangan. Panjang tangan lah, betul lah. Oh, maksudnya panjang tangan kuat mencuri lah. Okay, kuat mencuri. Kalau maksudnya tangan pendek macam mana? Baik eh, kuat berdoa. Kuat berdoa eh. Tak ada, semua saya tengok tangan panjang je. Hey. Jajan suruh jajan suruh tangan. Aku mana nanti depan dah buka dia kena ukur balik. Betul tak? Hati kau bawa bocor. Kau kena betulkan dia punya fork tu balik. Motor sini sebelah. Alah-alah Akmal, nanti kau tangan elok tak boleh dah nak bahan kan? Kan? Okay. Eh, ni kau tak pergi sekolah lagi? Belum sekolah? Seminggu tak pergi sekolah? Pergilah, bila lagi dia orang nak bahan kau? Ha, pergilah, tu minta sign. Maka pen banyak eh. Nah. Okey, maklumat berikut adalah mengenai dua individu, Mei dan Lily. Mei mempunyai cuping telinga melekap. Dia bukan gajah. Lily ni dia gajah. Yang tidak melekap gajah lah eh. Okey. Korang ni. Okey. Samakan gajah pula ya. Eh. So, antara faktor berikut yang menekan menyebabkan perbezaan trait dua orang tertentu. Maksudnya, kenapa telinga dia gajah, telinga dia bukan gajah. Jawapan dia A. Genetik tu genetik eh. Bukan sebab persekitaran eh. Contoh dia duduk Selangor, telinga dia jadi melekap. Dia duduk JDT, telinga dia jadi... Oh. Bukan eh. Tak. Okay. Okay. So, Rajah 31 tunjukkan dua jenis variasi dalam manusia. Okey, antara berikut yang manakah betul tentang variasi P dan variasi Q. So, 75 jawapan dia B, iaitu corak cap jari dengan ketinggian. Corak cap jari ni dia tak tetap. Dia tak tetap. Eh, dia, sebab dia ada dua jenis saja. Pusaran dengan apa tak setak salah tu. Dengan apa? Ketiga. Tiga ke empat macam tu. Ada empat ke? Saya tak ingat. Okey, seterusnya nombor 76. Antara penyataan berikut yang manakah benar mengenai satu ciri yang menunjukkan variasi selanjar. So, 76 jawapan dia C. Kecerdikan ialah ciri selanjar. Kecerdikan. Okey, antara penyataan berikut yang manakah benar tentang variasi. 77 jawapan dia C. Variasi boleh disebabkan oleh kedua-dua faktor genetik dan persekitaran. Persekitaran tu yang tadi variasi yang contoh yang disebabkan gizi. Berat-berat. Tempat dia duduk tu makanan murah kan, jadi dia senang nak beli makanan. Tempat dia duduk tu makanan mahal macam kat Singapura lah. Jadi yalah, nak beli burger pun mahal kan. Jadi tengok je, boleh beli burger kongsi 4 orang kan. Okay.
lah. Macam saya dulu masuk belajar berdua A, most of the time masa yang setiap bulan semesti 8 hari tu mesti puasa. Isnin Khamis puasa. Lepas tu buka kat masjid. Dia bukan sebab seperiman sangat. Sebab nak jimatkan kos. Betul lah. Tak tipu saya cerita sebenar kan. Korang pun tiba benda sama. Kan. Okay. Dia sebab orang-orang yang pergi tu sebab dia bukannya beriman sangat pun. Memang dia nak jimatkan kos je. Tujuan dia. Okay. Okey lah betul lah tu. Dapatlah sikit pahala kan. Dapat sikit. Antara perkara manakah ialah contoh variasi genetik sahaja. D eh. 2 dan 4 iaitu kumpulan darah dengan corak cap jari. Okey, kumpulan darah dia ada kaitan juga dengan parent korang lah. Ada kaitan juga dengan parent korang. Dengan corak cap jari pun ada kaitan dengan parent korang. Okey. Tapi of course lah orang yang tak serasa yang yang pemurah darah O pun dia boleh derma kat semua orang tu. Yang kedekut ni AB. Dia boleh terima daripada orang tu. Dia tak boleh derma. Memang kedekut. Tak salah sesa lah. Saya rasa sesa. Dah rasa AB. Jadi saya memang kedekut. Sorry lah eh. Jadi korang semua boleh derma kat saya. Okay. Warna kulit seseorang individu. Dia kata warna kulit. Faktor genetik dan persekitaran. Kalau saya gelap disebabkan persekitaran. Sebab masa sekolah rendah saya suka bersukan. Suka-suka singgahlah sekena CL. Okay. Kan. So kalau perempuan nak cari yang putih ke yang gelap? Jangan jawab lelaki pula. Kan perempuan sikit-sikit Korea, Korea, Korea. Come on lah. So. Okay. Okay so kita dah habis soalan apa? Soalan objektif. So sebenarnya soalan objektif tu yang tadi kita buat tadi tu dia juga ada kena mengena dengan soalan